Panasnya Bunga Mekar Jilid 22 Sementara itu, mendekati saat-saat yang dijanjikan oleh Kisela Bajra, maka rasa-rasanya Marwantaka dan Wiranata tidak sabar lagi menunggu. Mereka mengisi kegelisahan yang mencengkam dengan persiapan-persiapan menghadapi segala kemungkinan. Kisela Bajra hanya menunda kehancuran pada pokannya saja geram salah seorang kawan Marwantaka. Apakah ia mencari bantuan bertanya yang lain? Kita selalu mengawasinya. Wiranata juga melakukannya jawab Marwantaka nampaknya ia tidak pergi kemanapun juga. Seandainya ada hubungan, maka padepokan yang dihubunginya itu hanyalah padepokan waktu kendeng yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Mungkin Ki Watu Kendeng yang mencari hubungan dengan pihak lain lagi berkata yang lain. Aku tidak melihat, tetapi pada pokan itu juga diawasi jawab Marwantaka. Dalam pada itu, Wiranata justru menjadi curiga. Tetapi kesadarannya baru datang kemudian. Kepada seorang yang telah diupahnya untuk bekerja padanya ia berkata. Mungkin Kisla Bajra akan menentukan satu kera yang licik. Mungkin ia akan mempergunakan kera yang dapat menolongnya menentukan pilihan. Kera apa bertanya orang itu mungkin ia akan minta aku dan Marwan Taka untuk bertanding di arena jawab Wiranata. Orang yang diupahnya itu tertawa. Katanya jika demikian kau akan menang. Aku belum yakin jawab Wiranata. Aku akan membantumu. Sisa waktu yang pendek ini akan dapat kita pergunakan sebaik-baiknya jawab orang upahan itu. Hari-hari terakhir itu pun telah dipergunakan oleh Wiranata untuk meningkatkan ilmunya. Tetapi kesadarannya untuk melakukannya terlalu sempit. Meskipun demikian, ia merasa sudah siap menghadapi. Marwanta, jika benar-benar itu dikehendaki oleh Kisla Bajra, mungkin Carol itu lebih baik daripada kita harus bertempur dalam jumlah banyak, sehingga korban pun akan berjatuhan semakin banyak. Saya berat tanding akan dapat menentukan pilihan dengan Carol yang baik dan sikap jantan bagi pelamarnya. Aku berharap Kisela Bajra menentukan demikian berkata Wiranata di dalam hatinya, justru setelah ia berusaha meningkatkan ilmunya meskipun hanya di pekan terakhir. Tetapi ia merasa sudah siap berhadapan dengan Marwantaka. Namun sebelum akhir dari waktu yang diminta oleh Kisela Bajra habis, Marwantaka telah datang jece pada pokan kenanga. Ia minta agar Kisela Bajra segera menjawab pertanyaannya. Masih ada waktu tiga hari lagi ngerjawab kisah wajra tiga hari lagi, aku akan memberikan jawaban. Kau hanya membuang-buang waktu saja. Tetapi baiklah. Aku akan menunggu tiga hari lagi. Tetapi jika kau licik dan mengabaikan aku, maka pada pokan ini akan lebur menjadi debu geram maruantaka. Kau hanya dapat mengancam jawab kisah bajra. Kenapa kau tidak berbicara sebagaimana sebaiknya berbicara? Aku tahu jawab Marwan tak kau menunggu anak muda yang kau bangga-banggakan itu. Ha, apakah ia sudah datang? Seandainya ia datang maka ia tidak akan mampu menghadapi kekuatanku. Tentu saja dalam keseluruhan. Kecuali jika ia membawa pasukan segelar sepapan. Tidak, tidak sama sekali jawab Kisela Bajra aku tidak menunggu siapapun. Marwanta hampir tidak sabar lagi. Kecurigaannya pun menjadi semakin tajam. Meskipun dia mengawasi padepokan itu dengan ketat, namun kemungkinan-kemungkinan lain memang dapat terjadi. Menjelang hari terakhir dari saat yang dijanjikan, maka Kislah Wajra telah memanggil Kain Patmi serta kedua orang cantrik tua itu untuk menghadap. Betapapun juga, ada semacam kecemasan di hatinya, bahwa yang akan terjadi, justru akan membuat Kain Padmi menjadi kecewa dan menyesal. Tetapi dengan mantap Kain Padmi itu menjawab, aku sudah siap ayah. Baiklah berkata Kisela Bajra jika demikian, maka segalanya akan berjalan seperti yang kita rencanakan. Demikianlah, di hari berikutnya, baru saja matahari mulai naik, telah datang utusan dari kedua belah pihak. Mereka nampaknya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan seandainya mereka harus melakukan kekerasan sekalipun. Kami tidak mempunyai banyak waktu berkata utusan Marwan Aku mengerti jawab kisah Wajra tetapi biarlah aku memberikan keterangan dengan terperinci. Cepat, katakan desak utusan Wiranata. Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sikap kalian berdua sama sekali tidak menguntungkan anak gadisku ia tidak mempunyai kesempatan untuk melihat kemungkinan lain dari salah satu di antara kedua anak muda yang memiliki kemampuan bertindak dengan kekerasan cepat disebut keputusanmu utusan Marwan taka mulai membentak utusan dari kedua belah pihak itu rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu ketika kepada mereka dihidangkan minuman dan makanan seolah-olah Kisela Bajra dengan sengaja telah memperpanjang waktu untuk satu tujuan tertentu. Dalam kegelisahan itu, mereka yang berada di pendapa itu telah dikejutkan oleh kehadiran sebuah iring-iringan kecil yang terdiri dari lima orang. Di antaranya adalah Ki Watu Kendeng. Nah, agaknya orang itulah yang kau tunggu berkata utusan yang sudah berada di pendapa. Tentu tidak. Apakah artinya lima orang itu jika aku sengaja menghendaki benturan kekerasan jawab Ki Selawajra yang kemudian mempersilahkan Ki Watu Kendeng naik ke pendapa? Aku dihentikan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai kawan-kawan anak Mas Marwan Taka berkata Ki Watu Kendeng setelah mereka duduk tetapi karena kami hanya berlima, maka kami telah diperkenankan terus. Agaknya menurut perhitungan mereka, kami berlima tidak akan berpengaruh apa-apa. Apakah kau sudah memberikan isyarat kepada sepasukan yang kuat untuk menyusulmu hari ini Ki Watu Kendeng bertanya utusan Wiranata? Tidak. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan ini. Jika hari ini aku datang, sebenarnya aku terdorong oleh satu keinginan untuk mendengar keputusan apakah yang akan diambil oleh Kisla Bajra. Aku pernah mendengar bahwa Ki... Selabajra telah menunda keputusarinya tentang anak gadisnya sepanjang satu bulan penuh berkata Ki Watu Kendeng. Utusan dari kedua belah pihak itu pun kemudian mendesak, agar Ki Wajra segera memberikan keputusannya. Ki Sanak berkata Ki Wajra sesudah satu bulan aku berpikir, ternyata aku masih belum dapat menemukan jalan yang paling baik yang dapat aku tempuh. Jangan mempermainkan kami geram utusan Wiranata. Kami sudah bersabar satu bulan. Kau tahu, apakah artinya satu bulan bagi kami dan bagi Wiranata? Ya, aku tahu dasiski kislah wajrah itulah sebabnya aku ingin menentukan satu karo yang paling baik. Cepat, kenapakah sengaja memperlambat persoalan? Kau menunggu sepasukan prajurit dari Sirigasari utusan Marwantaka hampir berteriak. Kisanak berkata, Kisla Bajra, kemudian akhirnya aku memang memilih satu jalan yang paling baik. Meskipun agak deksura, seolah-olah aku menganggap anakku terlalu penting, tetapi ker itulah yang aku kira paling jujur." Saya bera tanding utusan Wiranata berteriak, "Ya!" Saya bera tanding," jawab Kisla Bajra. Gila geram utusan Marwan, takap permainan apalagi yang sedang kau lalukan?" Hi, apakah kau kira Wiranata pernah berlatih ilmu kanuragan? Tetapi utusan Wiranata yang sudah mengetahui persiapan Wiranata pun menyahut jangan kasangka, bahwa karena Wiranata bukan anak padepokan, maka ia tidak memiliki kemampuan olah kanuragan. Tetapi bukan karena kami merasa cemas untuk mempertahankan tekad Wiranata untuk mengambil kain patmi, namun kero sayembara tanding adalah kero yang jantan. Namun jika dikehendaki, maka kami pun tidak segan melakukan perang terbuka berhadapan dengan siapapun. Dengan padepokan Marwantaka atau dengan padepokan Kenanga sekaligus. Tunggu potong kisela bajera jika aku mengatakan saya mbara tanding bukan maksudku bahwa Angger Marwantaka harus bertanding melawan Angger Wirana tadi Arna. Jadi, bagaimana desak utusan Marwan, Taka, kedua belah pihak harus memilih seseorang untuk mewakilinya? Juga tidak jawab kisahlah bajra, karena itu dengarlah baik-baik. Aku tidak akan pernah sampai kepada penjelasan yang terinci. Bukan salahku jika waktunya selalu tertunda-tunda. Katakan cepat, utusan Wiranata membentak, "Baiklah, dengarlah." yang aku maksudkan dengan sayembara tanding adalah siapa yang dapat mengalahkan Kain Partmi di Arna, maka ia akan menjadi suaminya. Gila hampir berbareng orang-orang yang berada di pendapa itu berdesis. Sementara itu utusan Marwan Taka menyahut jadi waktu yang sebulan ini dipergunakan oleh Kain Partmi untuk memperdalam ilmunya. Kisela Wajra termangu-mangu sejenak. Ternyata ada juga orang yang dapat langsung meraba kenyataan itu. Namun orang itu berkata selanjutnya tetapi kau keliru Kisla bajra. Apakah artinya waktu satu bulan bagi seorang gadis seperti Ken Pani? Meskipun ia memang memiliki dasar olah kanuragan, tetapi yang satu bulan itu tentu tidak akan berarti apa-apa. Sebaiknya bukan Ken Parmi yang harus masuk Arna, tetapi ke Bajra sendiri. Siapa yang dapat mengalahkan Kislah Bajra, ialah yang dapat mengambil anak gadisnya. Karena jika Kislah saja tidak mampu mempertahankan diri, apakah artinya kain padmi bagi anak-anak muda yang sudah siap melakukan apa saja? Tetapi karena kain padmi yang akan menjalani, biarlah ia yang memasuki arna jawab Kislah Bajra. Pengecut desis utusan Marwantaka kenapa tidak kisah wajra saja mengumumkan sayembara tanding sampai mati. Siapa yang dapat membunuh kisah wajra, ia adalah orang yang berhak mengambil kain parni. Ah, kenapa kau sebut-sebut sampai mati? Soalnya bukan karena dendam atau berhutang pati. Soalnya adalah justru menjelang satu masa yang berbahagia dalam kehidupan seseorang jawab kisah wajra. Tetapi permainan ini adalah permainan yang gila geram utusan Wiranata. Kenapa tidak perang tanding antara kedua orang yang sedang berebut gadis itu saja? Perang tanding sampai mati. Dalam pada itu, utusan Marwan Takap pun telah tersinggung pula sehingga hampir berteriak ia berkata, "Bagus. Kedua orang anak muda itu dapat bertanding sampai salah seorang di antara mereka mati di arena." Kisala Bajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian jangan menyebut-nyebut kematian. Justru kita sedang memilih seseorang bagi tujuan yang mengandung kegembiraan dan seperti yang sudah aku katakan menjelang satu masa yang berbahagia bagi seseorang. Tetapi usaha ini sia-sia berkata utusan Marwantaka. Bagaimana jika orang yang pertama memasuki Arna dapat mengalahkannya? Apakah dengan demikian hak orang kedua hilang begitu saja, sehingga orang yang pertama saja yang berhak? Tidak. Keduanya harus mendapat kesempatan yang sama jawab Kisla Bajra. Jadi kalau orang pertama itu menang desak utusan Marwantaka, ya kedua tetap dilangsungkan. Jika menang pula, maka akan diambil kebijaksanaan menurut Kain Parmi sendiri jawab Kisla Bajra. Pada pokan ini memang pantas dihancurkan menjadi debu, tetapi biarlah Kisala Bajra mencoba permainan gilanya ini. Geram Utusan Wiranata, jika sudah jelas, tadi kalian berkata Kisala Bajra tanpa menanggapi kata-kata Utusan Wiranata itu hari ini lewat tengah hari, sayembara itu dapat diselenggarakan. Kalian dapat kembali dan menyampaikan keputusan ini kepada kedua anak muda itu. Sementara aku dan para cantrik akan menyiapkan arna Para utusan itu tidak perlu mendengar keterangan ulangan Mereka pun segera meninggalkan padepokan itu kembali untuk menyampaikan keputusan Kisla Bajra Dalam para itu, Kisla Bajra pun telah menyiapkan arna untuk perang Tani NG Waktunya masih cukup panjang sampai lewat tengah hari Sementara para utusan itu berpacu kembali ke rumah masing-masing tetapi Kisela Wajra harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, berkata kiwatu, Kendeng nampaknya persiapannya tidak terlalu sederhana, soalnya tidak akan terhenti sampai salah seorang atau keduanya dapat dikalahkan oleh kelimpahan. "Kisela Bajra mengangguk-angguk," katanya dengan nada berat perang. Tanding itu nampaknya memang tidak akan menyelesaikan persoalannya, tetapi dengan demikian. Ken Partmi akan dapat membuat kejutan bagi keduanya. Nampaknya keduanya harus berpikir ulang jika mereka akan melakukan kekerasan. Jika Ken Partmi dapat memiliki ilmu yang cukup tinggi, bukankah padepokan ini akan dapat mereka anggap sebuah padepokan yang kuat? Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Desisnya. Di sini ada dua orang cantrik tua dari Watu Kendeng. Mahisa Agni dan Witantra tersenyum. Meskipun demikian, mereka pun menjadi berdebar-debar. Bukan karena mereka cemas menghadapi kemarahan orang-orang yang kecewa, tetapi justru sebaliknya. Apakah keduanya harus berbuat sesuatu terhadap mereka itu? Sementara itu, Arna pun telah siap di halaman depan Padepokan Kenanga. Sebuah gawar serat nanas sudah dipasang mengitarinya. Sayembara tanding akan dilakukan di dalam gawar serat menjelang tengah hari. Iring-iringan pertama telah memasuki padepokan. Mereka adalah Wiranata dengan para pengikutnya, lengkap dengan segala macam senjata yang ada pada mereka. Kisela Bajra menjadi berdebar-debar. Ia mengerti bahwa orang-orang itu adalah orang-orang upahan. Jika mereka mendapat upah yang cukup, maka tingkah laku mereka akan sangat berbahaya. Karena itulah, maka Kisela Bajra pun diam-diam telah menyiapkan kekuatan yang ada di padepokan kenanga meskipun tidak semata-mata, tetapi para cantrik telah menyiapkan senjata mereka. Dijumpai yang mudah mereka cepat. Sementara itu, mereka harus menjadi tuan rumah yang ramah dan tidak menimbulkan prasangka buruk. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan kedua pun memasuki padepokan itu pula. Ternyata iring-iringan kedua ini pun tidak kalah garangnya dengan iring-iringan pertama. Marwantaka telah datang dengan beberapa orang kawannya dan kawan-kawan lain yang sekedar ingin melibatkan diri ke dalam keributan justru karena mereka merasa berilmu. Mereka adalah anak-anak padepokan yang berbeda, tetapi mereka merasa bahwa ilmu yang mereka miliki perlu sekali-sekali diasah agar menjadi semakin tajam tanpa menghiraukan taruhannya, karena dalam hal yang demikian, mungkin satu dua di antara mereka terpaksa menanggalkan nyawa dari tubuhnya. Dalam pada itu, Ken Padmi yang berada di ruang dalam, tiba-tiba saja menjadi gelisah. Ketika saat perang tanding itu tiba, maka rasa-rasanya hatinya berdebaran, dan jantungnya berdegup semakin cepat. Tenanglah berkata Mahisa Agnika sudah memiliki bekal yang cukup. Kau jangan menghiraukan apa yang bakal terjadi sesudah itu. Ayahmu sudah mempersiapkan segala-galanya. Mudah-mudahan mereka bersikap jantan dan tidak berbuat sesuatu yang akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang gawat. Ken, partmi mengangguk, namun di luar sadarnya terbayang seorang anak muda yang lain yang pernah berada di padepokan itu, meskipun hanya sekedar singgah. Namun yang ternyata telah meninggalkan kesan yang tidak dapat disisihkannya dari sudut hatinya. Aku tidak peduli lagi tiba-tiba saja Kain Partni menggeram. Dalam pada itu maka semua persiapan pun telah selesai. Marwantaka sendiri tampil sambil berkata lantang, "Apakah kita menunggu matahari tenggelam? Ayo, siapa yang akan memasuki Arna? Aku tidak sabar lagi." Tetapi ternyata kedua anak muda itu masing-masing ingin memasuki Arna lebih dahulu. Baik Marwantaka maupun Wiranata ingin tampil di Arna untuk yang pertama. Namun justru karena itu, maka Ki Selawajira telah mengambil suatu kebijaksanaan. Sambil melemparkan sehelai daun ke udara ia berkata, "Jika daun itu jatuh tertelungkup, maka Angger Marwantakalah Takalah yang akan tampil lebih dahulu. Jika sebaliknya, maka Angger Wiranata akan turun lebih dahulu ke Arna. Ternyata selembar daun itu jatuh menelentang, setangga karena itu, maka Wiranata lah yang akan tampil lebih dahulu di Arna. Sambil tertawa Wiranata berkata terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya aku ingin bentuk sayembara tanding yang lain, yang barangkali lebih menarik. Tetapi jika hal inilah yang dikehendaki, maka aku tidak berkeberatan. Baiklah sahut kisela bajra aku minta dari masing-masing pihak satu orang yang akan menjadi saksi di arna ini. Sementara daripada pokan ini akan turun tiga orang saksi bersama aku sendiri. Baik. Tetapi jangan terlalu banyak bicara. Aku akan mulai dengan sayembara tanding ini geram Wiranata. Kita akan menentukan aturan dari permainan ini berkata Kisela Wajra yang dimaksudkan dengan kekalahan adalah apabila salah satu pihak sudah berada dalam keadaan tidak dapat melawan. Mungkin karena kelelahan. Mungkin karena tangkapan tangan lawan. Kalau Kain Partmi sudah kehabisan tenaga dan dikalahkan pada putaran sayembara pertama, apa yang dapat aku lakukan bertanya Marwan Taka ia akan tetap tampil pada putaran sayembara kedua. Jika ia juga dikalahkan, maka akan diambil satu kebijaksanaan jawab Kisla Bajra. Permainan gila geram Marwan taka agaknya Kisla Bajra memang ingin mempermainkan kita. Tetapi jika terjadi satu sikap yang berakibat lain dari yang aku inginkan, aku tidak peduli. Kisla Bajra mengerutkan keningnya, Sementara para pengikut Tuwiranapta memandanginya dengan tatapan maju kemarahan. Tetapi bagaimanapun juga, sayembara tanding itu akan dilaksanakan juga. Sesaat kemudian, maka lima orang saksi telah berada di arena. Dua orang dari kedua pihak yang mengikuti sayembara itu, sementara tiga orang lainnya adalah para penghuni padepokan kenanga. Dua di antara mereka adalah cantrik-cantrik tua yang telah menempati partmi menjadi seorang gadis yang pilih tanding, sementara yang seorang adalah Ki sendiri. Namun dalam pada itu, Ki telah minta kepada Ki Watu Kendeng yang ada di sekitar Arna itu mengamati keadaan. Jika nampak gejala-gejala yang gawat, maka ia harus segera memberikan isyarat kepada para cantrik untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Jika benar Kang dapat mengalahkan mereka, mudah-mudahan mereka mengerti bahwa tingkat kemampuan mereka masih belum memadai sehingga tidak akan terjadi persoalan-persoalan berikutnya berkata Kisela Bajra di dalam hatinya. Namun kemudian atau mereka akan menjadi gila dan kehilangan akal. Demikianlah, maka sejenak kemudian, segala persiapan sudah siap. Lima orang saksi sudah berada di tengah-tengah Arna. Wiranata yang mendapat kesempatan pertama pun telah berdiri, bertolak pinggang sambil tersenyum. Bahkan katanya, kemudian, apakah gadis itu sedang berhias? Suara Wiranata yang keras itu terdengar oleh kain parmi yang masih berada di dalam hampir saja ia meloncat keluar, jika saja ia tidak teringat oleh pesan ayahnya, bahwa ia harus menunggu sehingga seseorang memanggilnya. Dalam pada itu, ketika Kisela Bajra menganggap bahwa keadaan sudah memungkinkan, Mahisa Agni dan Witantra sudah berada di Arna, sementara Ki Watu Kendeng telah siap mengawasi keadaan, maka ia pun menyuruh seorang cantrik untuk memanggil Ken Ken Padmi memang agak gemetar. Bagaimanapun juga, ia akan bertanding di Arna, sedangkan taruhannya adalah dirinya sendiri. Namun setiap kali ia sadar, justru taruhannya adalah dirinya sendiri, ia harus berbuat sebaik-baiknya. Ketika gadis itu turun dari pendapa dan kemudian melangkah mendekati arnanya, suasana jadi tercengkam oleh ketegangan. Semua orang memandanginya. Dengan pakaian seorang laki-laki Kain mendekati Arna, sehingga orang-orang yang sudah berdiri melingkar itu pun menyibak. Wiranata membeku untuk beberapa saat ketika ia melihat gadis itu. Seorang gadis yang cantik. Namun dalam pakaiannya itu, ia memang nampak seorang gadis yang garang. Namun sejenak kemudian, terdengar suara tertawanya meledak. Katanya kau semakin cantik Ken Ken Partmi mengerutkan keningnya. Ketika ia lewat di hadapan Ki Watu Kendeng yang beringsut setapak, ia mendengar Ki Watu Kendeng berdesis jangan hiraukan. Ia sekedar berteriak untuk mengatasi kegelisahannya. Ken Partmi memandang Ki Watu Kendeng sejenak. Namun ia pun mengangguk kecil. Ia pun sependapat, bahwa bagaimanapun juga seperti dirinya sendiri, Wiranata tentu juga menjadi berdebar-debar. Sejenak kemudian, dua orang sudah berada di Arna, Wiranata dan Pani. Dua orang yang sudah dap untuk berkelahi dengan taruhan diri mereka Sejenak kemudian Kisela Bajra berkata semua ketentuan sudah diumumkan Kita akan segera mulai Kami para saksi berharap semuanya dapat berlangsung dengan jujur Wiranata bergeser setapak Ia memandang Kenpani dengan tatapan mati yang tajam seolah-olah ia tidak yakin bahwa ia memang harus berhadapan dengan gadis itu dalam sayembara tanding. Namun, ia tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa Kain Padmi benar-benar sudah siap menghadapinya. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat berkata Wiranata di dalam hatinya jika aku dapat mengalahkannya, kemudian Kain Patmi masih harus berkelahi melawan Marwan Taka dan dapat dikalahkannya pula agaknya soal Waken akan diperhatikan pula. Demikianlah, maka kedua orang yang sudah berada di Arna itu pun segera mempersiapkan diri. Lima orang saksi berdiri melingkar di dalam gawar serat yang dibuat sebagai batas Arna. Sejenak keduanya bergeser selangkah demi selangkah. Namun, kemudian Wiranata pun mulai mengayunkan tangannya sambil berkata, "Kita akan mulai bermain-main, Ken." Padmi. Kita akan berlatih, bagaimana kita akan mengajari anak kita kelak. Karena itu, maka Ken Patmi pun sama sekali tidak menghiraukannya, tetapi ia bergeser surut ketika tangan Wiranata berusaha menyentuhnya. Ken Patmi menjadi berdebar-debar mendengar kata-kata Wiranata itu. Namun ia pun segera teringat pesan Ki Watu Kendeng, pada saat ia memasuki Arna, bahwa Wiranata pun berusaha untuk menenangkan hatinya. Ternyata Wiranata tidak mau menunda-nunda lagi. Ketika Ken Padmi bergeser, ia pun segera melangkah memburunya. Sekali lagi tangannya terayun. Cepat, tetapi tidak terlalu keras. Ia memang tidak ingin memukul Ken Padmi. Tetapi ia hanya ingin menyentuhnya. Tetapi sekali lagi ia tidak berhasil Bahkan nampaknya Kain Padmi menjadi acuh tidak acuh Ia hanya menggeliat saja untuk menghindarinya Sebenarnya lah Kain Padmi pun tidak sabar lagi Karena itu sengaja ia memancing agar Wiranata mulai dengan bersungguh-sungguh Sikap Kain Padmi itu memang membuat dahi Wiranata berkerut Gadis itu bergerak seenaknya saja namun tangannya benar-benar tidak dapat menyentuhnya. Karena itu, maka Wiranata pun mulai tertarik untuk bergerak lebih cepat. Sekali lagi ia berusaha menyentuh lengan Ken Padmi. Bukan saya tangannya yang terjulur ke depan, kemudian disusul tangannya yang lain terayun. Namun ia sudah mulai melangkah panjang dan cepat. Namun sekali lagi, Ken Padmi berkisar dengan sikap yang menjengkelkan. Gadis ini benar-benar harus mendapat pelajaran menghormati orang lain berkata Wiranata di dalam hatinya meskipun agak sayang jika kulitnya kesakitan, tetapi seolah-olah ia dengan sengaja mengejekku. Dengan demikian, maka Wiranata mulai bersungguh-sungguh. Ia mulai bergerak dengan cepat untuk memotong langkah Kain Patmi. Tetapi ternyata Kain Patmi pun bergerak semakin cepat pula. Tangan Wiranata yang terayun-ayun sama sekali tidak berhasil menyentuhnya, meskipun Wiranata kemudian berusaha untuk benar-benar mengenainya. Bukan main dasis Wiranata di dalam hatinya apakah ia memaksa aku untuk bersungguh-sungguh sebagaimana aku berkelahi sebenarnya? Tetapi lambat laun, memang tidak ada pilihan lain bagi Wiranata. Ketika tangannya terayun ke pundak Kain Patmi, gadis itu sempat mengelak. Bahkan dengan sisi telapak tangannya, Kain Parmi telah memukul tangan Wiranata yang tidak menyentuhnya itu. Wiranata terkejut. Kecepatan gerak Kain Parmi tidak terlalu mengherankannya. Gadis itu dapat saja dengan tiba-tiba memukul tangannya yang sedang terjulur. Apalagi Wiranata sendiri kurang berhati-hati dengan tangannya itu. Tetapi yang mengejutkannya adalah kekuatan tangan Kain Parmi. Nampaknya gadis itu hanya sekedar menyentuhnya. Namun terasa sakit telah menyengat sampai ke tulang. Aneh guman Wiranata di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri. Nampaknya gadis ini benar-benar gadis liar yang perlu dibuat jera. Dengan demikian, langkah-langkah Wiranata selanjutnya menjadi semakin cepat. Tangannya menjadi semakin garang pula. Namun, dengan demikian jantungnya menjadi semakin berdebar-debar juga. Ia sama sekali tidak dapat menyentuh gadis itu. Bahkan, beberapa kali kain me lelah mengenainya sehingga beberapa kali ia harus menyeringai, menahan sakit. Bukankah aku tidak bermimpi geram Wiranata? Betapapun juga, gadis ini bukan anak iblis. Ia adalah anak Selabajra. Bahkan, melawan Selabajra pun aku tidak gentar. Namun, pada perkelahian berikutnya, bukan tangannya yang mengenai gadis itu, tetapi justru tangan Ken Padmi menjadi semakin sering mengenainya dan bahkan menyakitinya. Akhirnya, Wiranata itu menggeram, "Ia tidak mau bermain-main lagi. Sentuhan ujung jari-jari Ken Padmi yang merapat telah membuat dadanya menjadi sesak, bahkan kemudian sisi telapak tangan gadis itu telah membuat lengannya bagaikan membengkak." Perkelahian diri Arna itu semakin lama menjadi semakin cepat. Pancingan-pancingan Ken Padmi akhirnya berhasil membuat tuwiran marah dan bertempur dengan bersungguh-sungguh. Langkahnya menjadi cepat dan mantap, sementara tangannya pun justru menjadi semakin jarang bergerak. Tetapi setiap gerakan langsung mengarah ke tempat yang berbahaya di tubuh Ken Padmi, tetapi ternyata Ken Padmi benar-benar lincah. Latihan-latihan yang dilakukannya di atas samben bambu dan di atas batang-batang bambu petung yang ditanam setinggi tubuhnya, membuat kakinya menjadi sangat ringan, bagaikan tidak menyentuh tanah. Anak iblis geram Wiranata. Ia merasa bahwa ia sudah bersungguh-sungguh. Ken Partmi sudah berhasil membuat Wiranata menghadapinya sebagaimana mereka berhadapan di Arna. Agaknya Wiranata benar-benar sudah menjadi marah. Namun dengan demikian, Ken Partmi pun menjadi lebih leluasa menghadapinya. Ia tidak sekedar berhadapan dengan seseorang yang nampaknya seperti sedang bermain-main saja. Seolah-olah dengan jiwa yang besar dan penuh maaf Wiranata tidak melawannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang terjadi kemudian, kedua orang itu lelah bertempur dengan sungguh-sungguh. Wiranata pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Untuk beberapa hari terakhir ia sempat meningkatkan ilmunya Bahkan seandainya untuk menghadapi Taka atau Kislawajra sendiri Namun dalam pada itu, ia harus berhadapan dengan Kenpani Dan ia pun sudah memeras segenap kemampuannya, namun ia belum berhasil Karena itu, maka kegelisahan mulai merayapi jantungnya Dengan sepenuh kemampuannya ia berusaha Bahkan akhirnya ia tidak lagi mengingat siapakah yang dilawannya. Yang terbersit di hatinya adalah niatnya untuk mengalahkannya. Yang melihat pertempuran itu mula-mula merasa kecewa. Perkelahian itu nampaknya hanya sekedar permainan yang tidak berarti. Wiranata hanya sekedar mengayunkan tangannya. Kemudian malangkah maju dan mundur. Namun semakin lama perkelahian itu menjadi semakin seru masing-masing malai meningkatkan ilmunya, sehingga akhirnya Wiranata telah mengerahkan segenap kemampuannya. Marwantaka mula-mula tersenyum melihat tingkah laku Wiranata. Seolah-olah Wiranata tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun semakin lama kening Marwantaka pun berkerut semakin dalam. Ia melihat Wiranata semakin bersungguh-sungguh. Namun Wiranata itu sama sekali tidak capal mengatasi kemampuan Ken dengan sungguh-sungguh ia memperhatikan apa yang telah terjadi. Ia mulai menilai setiap gerak dan perlawanan Ken Pani. Ia pernah berada di padepokan itu. Ia pun pernah justru menggurui gadis itu. Namun tiba-tiba gadis itu menjadi seorang gadis yang garang. Wiranata ternyata tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak Ken Pani. Beberapa kali justru ia menjadi bingung. Geraknya lah yang telah dipotong oleh langkah-langkah kain padmi yang ringan dan cepat. Gila geram Wiranata di dalam Arna. Dan Marwantaka di luar Arna mengumpat pula. Iblis manakah yang telah meningkatkan ilmu gadis itu bertanya Marwantaka di dalam hatinya. Namun dalam pengamatannya, ia melihat dengan jelas ciri-ciri perguruan Kenanga, sehingga menurut dugaannya, dalam waktu. Sebulan itu Kislaw Ajira telah menempa anaknya sehingga ilmunya telah maju dengan pesat. Tetapi apakah Kislaw Ajira sendiri mampu berbuat seperti itu bertanya Marwan Taka di dalam hatinya. Namun Marwan Taka terkejut ketika ia melihat Wiranata menghentakkan tenaganya. Ia meloncat dengan kecepatan yang luar biasa, melampaui kecepatan yang pernah dilihat sebelumnya. Namun sekali lagi Marwan Taka menarik nafas dalam-dalam. Serangan Wiranata itu meluncur setapak di hadapan Ken Padmi yang memiringkan tubuhnya sambil bergeser ke samping. Bahkan kemudian, dengan kecepatan yang lebih tinggi, Ken Padmi itu telah memukul pundak lawannya dengan sisi telapak tangannya. Terdengar Wiranata mengeluh tertahan, pundaknya terasa betapa sakitnya. Dengan tangkasnya, ia segera meloncat surut sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan tetapi Kain Padmi tidak memburunya. Ia justru menunggu Wiranata mempersiapkan diri. Baru kemudian ia melangkah maju dengan tangan bersilang di dada. Wiranata yang merah itu bertambah marah. Dengan hati-hati ia pun bergeser maju, kemudian ia mulai menggerakkan tangan mengarah ke kening. Namun, ketika Kain Partmi mengelak, tiba-tiba saja ia telah meloncat meluncur dengan cepatnya. Dengan kakinya yang mendatar ia menyerang dada gadis pada pokan kenanga itu. Ken Padmi ternyata tidak saja ingin menunjukkan kecepatannya bergerak. Meskipun tidak secepat peningkatan keterampilnya namun ia yakin akan dapat mengimbangi kekuatan lawannya. Karena itu, dengan mengerahkan tenaga cadangannya, Ken Padmi justru tetap menyilangkan tangannya di dadanya. Ia tidak berusaha menghindari serangan kaki Wiranata yang diluncurkan dengari segenap kekuatannya. Yang terjadi kemudian adalah sebuah benturan yang dasyai. Ken partmi terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ia pun telah jatuh terduduk. Namun demikian tangannya bertelekan tanah, maka ia pun segera meloncat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata Wiranata masih terbaring di tanah. Ketika serangannya membentur tangan Kain Padmi yang bersilang, rasa-rasanya ia justru telah membentur tebing batu. Kekuatan yang dihentakan telah memukul dirinya sendiri, sehingga ia telah terlempar beberapa langkah dan jatuh di tanah. Terdengar ia mengeluh. Perlahan-lahan ia mencoba bangkit. Dengan tangannya yang bertelekan ia berusaha untuk berdiri pada lututnya. Namun Wiranata telah menjadi semangat lemah. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Gila ya, mengumpat. Dipandanginya wajah Ken padmi yang kemerah-merahan oleh keringat. Namun nampaknya nafasnya masih mengalir teratur, dan tenaganya masih nampak segar seperti saat perkeiayan itu dimulai. Kawakan menyesal, geram Wiranata. Ken Partmi tidak menjawab sama sekali. Ia berdiri tegak sambil memandang Wiranata yang tertatih-tatih berdiri dibantu oleh seorang pengikutnya yang menjadi saksi di Arna. Sementara itu Kisela Bajra melangkah maju sambil berkata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa salah seorang dinyatakan kalah apabila ia sudah tidak dapat melawan lagi. Aku belum kalah teriak Wiranata. Apakah perkelahian masih dapat diteruskan bertanya Kisela Bajra kepada Wiranata? Wiranata menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan itu bahwa ia memang sudah tidak berdaya. Oleh pengikutnya Wiranata dipapah keluar Arna dan diserahkan kepada kawan-kawannya. Kemudian, pengikutnya, yang menjadi saksi itu kembali memasuki Arna untuk menunggu perkelahian yang masih akan berlangsung antara Kain Partmi melawan Marwantaka. Dalam pada itu, Marwantaka yang telah menyaksikan apa yang terjadi di Arna menjadi berdebar-debar. Jika semula ia menganggap bahwa sayembara itu adalah permainan gelas semata mata maka ia harus melihat satu kenyataan pula. Wiranata telah dikalahkan benar-benar dikalahkan. Bukan sekedar permainan dan bukan karena kelengahan Wiranata, karena pada saat-saat terakhir Wiranata telah benar-benar mengerahkan kemampuannya. Tetapi Marwantaka masih mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri, lah merasa bahwa ia memiliki kelebihan dari Wiranata, meskipun ia tidak begitu yakin, kelebihan apakah sebenarnya yang ada padanya itu. Sejenak kemudian, maka Kisla Bajra pun telah memanggil orang kedua yang akan memasuki Arna. Silahkan berkata Kisla Bajra, "masih ada seorang lagi yang akan memasuki Arna perkelahian." Marwan Taka melangkah maju. Meskipun jantungnya menjadi berdebar-debar, tetapi ia berusaha untuk bersikap tenang. Katanya kemudian ketika ia sudah berdiri di pinggir Arna beri kesempatan gadis itu beristirahat. Tidak perlu tiba-tiba saja. Kane Partmi menjawab, 'Marwan, taka memandanginya sejenak.' Kemudian, ia pun tersenyum sambil berkata, 'Aku pernah tinggal di padepokan ini. Aku tahu kemampuanmu dan kau pun mengetahui kemampuanku. Apakah kita masih akan bertempur di arena? Mungkin waktu itu kita saling mengetahui, tetapi waktu itu sudah berlalu dan aku sudah melupakannya. Aku pun sudah lupa.' Betapa tingkat kemampuanmu jawab Ken Padmi. Wajah Marwan Taka menjadi merah. Nampaknya Ken Padmi sudah yakin benar akan dirinya. Sehingga karena itu, maka Marwan Taka pun telah merasa tersinggung karenanya. Tetapi ia masih tetap menyadari keadaannya. Bahkan ia masih menjawab sambil tertawa kau membuat aku marah anak manis. Kemarahan memang dapat membaurkan perhitungan. Dan kau berusaha berbuat demikian, sehingga aku tidak akan dapat melawanmu dengan perhitungan yang bening. Tetapi tanggapan Kain Patmi pun cukup mendebarkan. Seolah-olah ia tidak menghiraukan jawaban Marwantaka. Katanya aku sudah letih menunggu. Silahkan jika niat itu masih dilanjutkan. Rasa-rasanya telinga Marwantaka tersentuh bara. Namun ia masih tetap tersenyum sambil berkata baiklah. Seorang gadis yang manis kadang-kadang tidak dapat ditunda lagi jika sudah timbul niatnya untuk berbuat sesuatu. "Marilah, aku sudah siap." Wajah Kain Park Milah yang kemudian menjadi merah tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia selalu teringat kepada pesan Ki Walu Kendeng saat ia memasuki Arna bahwa lawan-lawannya itu pun tentu berusaha untuk mengatasi gejolak perasaannya. Sejenak kemudian, keduanya lelah bersiap di Arna. Marwantaka tidak mau mengulangi kesalahan Wiranata, bahwa ia menganggap gadis itu tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi ilmunya. Karena itu, sejak langkahnya yang pertama, Marwantaka elah berhati-hati. Ia berusaha untuk mempergunakan pengamatannya sebagai bahan untuk mempersiapkan perlawanannya. Karena itu, maka ia pun merasa beruntung bahwa ia memasuki Arna pada giliran yang kemudian. Sejenak kemudian, kain Patmi sudah bergeser. Setapak ia mendekat. Namun tangannya sudah bersiaga untuk mengiyadapi setiap kemungkinan. Nampaknya Marwan Taka tidak sabar lagi. Ia mulai dengan serangannya meskipun belum menentukan. Namun dengan demikian ia sudah memancing gerakan-gerakan selanjutnya, sehingga perkelahian itu pun segera meningkat menjadi semakin seru. Keduanya tidak banyak membuang waktu untuk menjajagi kemampuan lawannya. Sebenarnya lah Kain Partmi sudah dapat mengetahui tingkat ilmu lawannya ketika anak muda itu berada di padepokan kenanga. Waktu itu, kekosongan hatinya membuatnya agak dekat dengan Marwantaka. Ia tidak menolak ketika Marwan Taka menawarkan diri untuk memberikan tuntunan kepadanya untuk meningkatkan ilmunya. Namun akhirnya Kain Patmi sadar bahwa anak muda itu tidak sesuai di hatinya. Apalagi setelah Marwan Taka dan ayahnya, Ki Selabajra bersentuhan dengan orang yang bernama Ki Dukut Pakering. Demikian ayahnya kembali kepada Pokan, setelah Ki Dukut gagal memergunakan tenaga para pemimpin beberapa padepokan, maka ia mendapat lebih banyak penjelasan tentang sikap anak muda yang bernama Marwantaka itu Dalam pada itu, Marwantaka pun benar-benar menjadi heran bahwa tingkat kemampuan Kain Padmi benar sudah menjadi jauh lebih tinggi Gadis itu mampu bergerak cepat sekali, seolah-olah ia sudah berhasil mengatasi berat tubuhnya sendiri Bahkan dalam pertempuran yang cepat, gadis itu nampaknya bagaikan melayang-layang tanpa menyentuh tanah. Pertempuran itu pun semayan lama menjadi semakin sengit. Namun ternyata bahwa Mawantaka harus menghadapi kenyataan, bahwa kemampuan Kain Patmi sudah jauh di atas kemampuannya. Kecepatan geraknya, kekuatannya, ketahanan tubuhnya, tidak lagi dapat diimbanginya. Meskipun sekali-sekali tangannya berhasil mengenai tubuh gadis itu, tetapi seolah-olah Kain Parmi sama sekali tidak merasanya. Tetapi jika tangan gadis itu yang mengenainya, maka ia harus menyeringai menahan sakit. Gadis ini sudah kerasukan iblis geram Marwana tadi dalam hatinya. Namun betapapun ia mengerahkan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak mampu menahan serangan-serangan Ken tetapi Marwan Taka tidak dapat dengan serta-merta mengaku kalah di hadapan sekian banyak pengikutnya dan penonton lain-lainnya. Bagaimanapun juga, ia masih mempunyai harga diri, sehingga karena itu maka ia telah mengerahkan kemampuan yang tersisa. Namun dengan demikian, maka kekuatannya bagaikan terkuras habis. Serangan-serangannya sudah tidak mengarah lagi dan setiap benturan telah mendorongnya sehingga beberapa kali ia telah jatuh berguling di tanah meskipun demikian Marwan Taka tidak mau mengakui kemenangan lawannya ia berpegang bahwa kekalahan ditandai oleh kenyataan bahwa salah satu pihak sudah tidak mampu melawan lagi karena itu maka selama ia masih sempat dan mampu bergerak ia masih berusaha untuk menunjukkan sikap bahwa ia masih dapat melawan tetapi kemampuannya akhirnya sampai kepada batasnya. Ken Padmi yang menjadi jemu itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan perlawanan Marwantaka. Sebagaimana juga Wiranata, maka akhirnya Ken Padmi pun terpaksa menghentikan perlawanan Marwantaka dengan satu hentakan, sehingga Marwantaka yang sudah lemah sekali, sama sekali tidak mampu lagi bertahan ketika sebuah pukulan yang dilontarkan oleh Ken Padmi, meskipun tidak dengan sekuat tenaganya, mengenai dadanya. Marwantaka terdorong surut. Kemudian ia pun terhuyung-huyung bebeta saat. Tetapi ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya ia jatuh terlentang. Marwantaka tidak berhasil untuk bangkit. Ia mencoba menggeliat. Namun matanya menjadi berkunang-kunang. Tetapi ia tidak menjadi pingsan. Meskipun demikian, ia benar-benar tidak mampu lagi untuk bangkit dan melawan. Karena itu, maka Kisla Bajra pun kemudian berkata. Kali ini pun ternyata, bahwa orang kedua yang memasuki Arna tidak mampu mengalahkan Kenpani. Karena itu, maka masalahnya sudah pasti. Apa yang selama ini merupakan teka-teki, hari ini agaknya sudah terjawab. Marwantaka yang ditolong oleh beberapa orang kawannya dan kemudian membawa menepi, menggeretakan giginya. Tetapi rasa-rasanya tulangnya bagaikan berpatahan. Dalam pada itu, Ki Selabajra pun berkata ternyata bahwa kita semuanya adalah laki-laki jantan yang berpegang pada watak seorang laki-laki. Kita menghormati perjanjian dan ketentuan yang sudah dibuat. Saya ini merupakan jawaban dari kemelut yang terjadi selama ini. Marilah kita akhiri segalanya yang membuat kita selalu dibakar oleh api kebencian, dendam dan cemburu. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba saja Wiranata yang sudah sempat beristirahat dan mencoba memperbaiki pernafasannya itu pun bangkit. Tanpa berkata sepatah pun ia telah membawa para pengikutnya meninggalkan halaman padepokan itu. Wajah Kisela Bajra menjadi tegang. Nampaknya, sayembara yang diselenggarakan itu bukan akhir dari ketegangan yang pada saat terakhir telah membakar padepokan itu. Namun nampaknya sayembara itu masih akan mempunyai ekor peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Sepeninggal Wiranata dengan kawan-kawannya, ternyata Marwantaka yang masih sangat lemah pun berkata, Jangan menyangka kemenangan ini akan memberikan kebanggaan kepada kalian. Kisela Wajra tidak menyaut. Dipandanginya saja Marwantaka yang meninggalkan halaman itu pula bersama para pengikutnya. Sepeninggal mereka, Kisela Wajra berdiri tegak di tangan Arna. Di sebelahnya berdiri Mahisa Agni dan Witantra. Sementara Ki Watu Kendeng pun mendekatinya sambil berdesis nampaknya mereka tidak ikhlas menerima kekalahan mereka. Kisala Bajra mengangguk-angguk. Katanya mungkin mereka masih akan memberikan tekanan-tekanan kepada padepokan ini. Namun dalam pada itu, Ken Patmi pun berkata tetapi mereka tidak akan menganggap kita sebagai anak-anak lagi ayah. Anak-anak yang dapat ditakut-takuti dengan seekor tikus kecil. Tetapi kini mereka harus memperhitungkan segala galanya dengan cermat. Kisala Bajra mengangguk-angguk. Jawabnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan mereka tidak akan membuat kesulitan-kesulitan baru. Tetapi kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan berkata Ki Watu Kendeng bahkan aku pun telah ikut diancam pula oleh kedua belah pihak. Mereka memang terlalu kasar jawab Ki Bajra Seharusnya mereka mengerti bahwa mereka tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya. Tetapi karena mereka merasa kuat, Apakah karena mereka mendapat dukungan dari kawan-kawannya, atau karena mereka merasa mampu mengupah orang untuk kepentingannya, maka mereka mencoba untuk memaksakan keinginannya dengan kekerasan dan ancaman-ancaman. Tetapi satu kenyataan telah terjadi. Kedua orang anak muda yang ingin mengambil Kain menjadi istrinya itu tidak dapat mengalahkannya sehingga dengan demikian mereka harus berpikir berulang kali untuk meneruskan niatnya seandainya dengan segala macam usaha, kekerasan, ancaman dan lain-lainnya sehingga salah seorang akan berhasil memaksakan kehendaknya namun apakah yang akan dialaminya dalam hidupnya sehari-hari seorang laki-laki yang tidak akan mampu berbuat apapun terhadap istrinya yang memiliki ilmu dan kemampuan melampauinya Dendam itu akan membakar hubungan kami sehari-hari berkata Marwan Taka di dalam hatinya. Namun demikian kekalahan itu membakar dendam dilihatinya pula. Meskipun ia tidak ingin lagi memperisterikan Ken Patmi, namun pada pokan kenanga dan waktu kendeng bagi mereka, merupakan neraka yang harus dimusnahkan. Ternyata perkembangan berikutnya adalah justru mengarah kepada suatu keadaan yang lebih gawat bagi padepokan Kenanga agaknya Marwan Taka dan Wiranata justru saling mendekatkan hati mereka untuk bersama-sama melepaskan dendam dan kebencian mereka terhadap Padepokan Kenanga tetapi mereka tidak akan dapat melakukannya dengan tergesa-gesa karena beberapa macam pertimbangan Ken Parmit tidak akan mungkin menjadi seorang gadis yang pilih tanding jika di Padepokan itu tidak ada seorang guru yang mumpuni yang jauh melampaui kemampuan Kisla Bajra Sementara itu, di padepokan Kenanga, Mahisa Agni dan Witantra sedang berbicara dengan Ki Watu Kendeng dan Ki Selawajra tentang Mahisa Bungalan yang menunggu di Watu Kendeng. Sebaiknya biarlah aku menjemputnya berkata Ki Watu Kendeng aku akan memberitahukan kepada Ki Patmi, agar ia tidak terkejut berkata Ki Selabajra bahwa telah datang wakil dari orang tua Mahisa Bungalan untuk melanjutkan pembicaraan yang terputus. Ya, Sebaiknya memang demikian. Biarlah ia sempat menimbang-nimbang setelah ia berhasil mengalahkan Marwan Taka dan Wiranata Desiski Watu Kendeng. Dalam pada itu, Ki Selabajrap pun segera memanggilkan Padmi untuk menghadap orang-orang tua yang berkumpul di ruang dalam. Karena itu, maka kain Padmi pun menjadi berdebar-debar. Setelah ia memenangkan perang tanding dalam sayembara itu, maka apalagi yang akan dikatakan oleh ayahnya? Demikianlah, dengan sangat hati-hati dan tidak langsung, Ki Selabajra memberitahukan kepada kain Patmi bahwa seseorang sedang berada di Watu Kendeng. Ia tidak dapat datang karena persoalan yang sedang terjadi di Padepokan Kenanga, agar ia tidak menjadi penghambatnya. Wajah kain Patmi menjadi tegang. Di luar sadarnya, ia langsung teringat kepada seseorang yang pernah berada di padepokan Kenanga dan selanjutnya berada di padepokan waktu Kendeng. Karena itu, maka sebelum ia diberitahu siapakah yang dimaksud, maka Kain Patmi telah dapat menebaknya. Sejenak gadis itu diam mematung. Jantungnya bagaikan bergejolak oleh berbagai macam perasaan. Ia rasa-rasanya memang menunggunya. Tetapi harga dirinya tiba-tiba saja telah menghentakannya ke dalam sikap yang keras. Adalah di luar dugaan sama sekali, bahwa tiba-tiba saja gadis itu berkata ayah. Apakah maksud orang itu? Ia merasa telah terikat dengan padepokan ini Ken Parmi. Justru karena di sini ada kau jawab ayahnya. Sekali lagi jawab Ken Padmi mengejutkan, karena ia langsung pada pokok persoalannya orang itu ingin melamarku, Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya ya. Agaknya memang demikian. Baik ayah. Aku tidak menolak siapapun juga. Tetapi masih berlaku ketentuan. Harga yang dapat mengalahkan aku sajalah yang akan aku terima menjadi suamiku jawab Ken Parmi. Ken Parmi desi sayahnya jangan terlanjur langkah. Pikirkan masak-masak sikapmu itu. Sudah aku pikirkan sejak semula. Bukankah Hayah juga yang menganjurkan kepadaku, agar aku mengadakan sayembara tanding jawab Kain Padminah, aku akan menunggunya. Kapan saja ia mau datang dan memasuki arena dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah terjadi. Kislawajra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti watak anaknya. Jika ia sudah menentukan satu sikap, agaknya memang sulit untuk merubahnya. Karena itu, di luar sadarnya ia memandang Mahisa Agni dan Witantra. Ternyata kedua orang itu pun tidak dapat bersikap lain kecuali mengangguk. Baiklah, Kain Padmi berkata Kislamba, "Biarlah paman Muatu Kendeng menjemputnya dan menyampaikan syarat itu kepadanya. Jika ia dapat menerima, maka perang tanding itu akan diadakan Ki." Bajra berhenti sejenak Lalu tetapi bukankah kau pernah menjajagi ilmunya para saat ia datang? Aku pun sama sekali tidak mampu mengalahkannya. Apakah itu bukan satu pertanda tanpa sayembara tanding? Aku yang dahulu sudah lain dari aku yang sekarang berkata Kain partmi siapapun kedua orang yang baik hati itu, ternyata mereka telah merubah segala galanya. Karena itu, maka, sayembara tanding masih akan berlangsung terus sampai ada seseorang yang mengalahkan aku dengan wajah ragu. Kisla bajra bertanya, "Bagaimana jika Ki Dukut, pakering mendengar dan datang melamarmu?" Wajah kain Patni menjadi merah. Jawabnya, "Aku akan bertempur sampai mati atau membunuh diri." Dalam pada itu. Maka Ki Watu Kendeng pun berniat kembali ke padepokannya untuk menyampaikan persoalan yang sedang dibicarakannya di padepokan Kenanga. Namun dalam pada itu, karena keadaan yang gawat, maka Mahisa Agni lelah menemaninya di perjalanan, sementara Witantra tetap berada di padepokan Kenanga untuk membantu berjaga-jaga. Namun ternyata bahwa Ki Watu Kendeng tidak mengalami gangguan apapun di perjalanan. Bersama Mahisa Agni dan pengawalnya ia selamat sampai kepada pokan waktu kendeng. Mahisa Bungalan rasa-rasanya tidak sabar lagi bertanya apakah hasil dari sayembara itu. Dengan senyum jernih Ki Watu Kendeng menjawab. Rencanamu memang berhasil nger. Ken Partmi dapat mengalahkan keduanya berurutan. Syukurlah desis Mahisa Bungalan apakah dengan demikian berarti bahwa Ken Partmi sudah bebas dari keduanya? dapat diartikan seperti itu. Tetapi nampaknya kedua anak muda itu belum menerima kekalahan mereka dengan ikhlas. Mungkin mereka masih akan berusaha untuk terbuat lain jawab Ki Watu Kendeng. Pada pokan kenanga memang masih harus berhati-hati di sisma hisa bungalan. Dalam pada itu, maka Ki Watu Kendeng pun mempersilahkan Mahisa Agni untuk memberitahukan keputusan terakhir yang diambil oleh Kain Pademi tentang sayembara tanding. Bukan salahnya Mahisa Bungalan berkata Mahisa Agni kemudian kita jugalah yang mengajarinya untuk berbuat demikian. Mungkin gadis itu tidak berniat berbuat demikian terhadapmu, tetapi tentu akan mengganggu hubungan pada pokan kenanga dengan pihak yang pernah dikalahkannya, karena ternyata ia menerima seorang laki-laki tanpa sayembara tanding. Ternyata jawaban Mahisa Bungalan sangat mengejutkan. Katanya tidak. Aku tidak akan memasuki sayembara tanding itu. Jika ia mencintai aku, biarlah ia mencintai aku. Jika tidak, apa artinya memenangkan sayembara tanding? Aku memang akan mendapat gadis itu, tetapi tentu hanya wadaknya. Jika ia tidak mencintai aku, maka gadis itu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Mahisa Bungalan. Kau dan Kain Partmi memang berhati keras. Aku tahu bahwa kalian saling mencintai. Tetapi harga diri kalian merupakan jurang pemisah yang sulit untuk diloncati. Tetapi jika kalian bersedia sedikit saja surut dari nilai-nilai harga dirimu yang berlebih-lebihan itu, maka kau dan Kain Padmi tentu akan menemukan kebahagiaan. Kau dan Kain Padmi akan dapat kawin dan hidup sewajarnya. Kau tidak lagi menjadi pengembara dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kau akan menetap di Singasari menjadi seorang prajurit yang mendapat kepercayaan dari Maharaja di Singasari. Kata-kata Mahisa Agni itu ternyata dapat menyentuh perasaannya, seolah-olah Mahisa Agni dapat menunjukkan kepadanya perasaannya yang sebenarnya terhadap gadis padepokan kenanga itu. Karena itu. Maka, dengan nada merendah, ia bertanya, "Bagaimana menurut paman? Sebaiknya datanglah berkata, Mahisa Agni kau dapat memasuki arna perang tanding." Gadis itu mencintaimu, tetapi karena pernah terjadi sesuatu ketegangan perasaan, maka ia tidak akan dengan serta-merta menerima kedatanganmu. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Jika paman berpendirian demikian." Maka aku tinggal menjalaninya. Mudah-mudahan aku tidak dikalahkannya seperti kedua orang anak muda yang lain itu. Tergantung kepadamu, berkata Mahisa Agni, kail dapat menentukan segala-galanya. Karena apapun yang dicapai oleh gadis itu hanya dalam waktu satu bulan, bagimu tidak berarti apa-apa. Tetapi ternyata, bagi kedua anak muda itu, yang satu bulan itu telah menentukan akhir dari sayembara ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia merasa sangat segan berhadapan dengan Ken. Padme di Arna. Bagaimanapun juga, tentu akan timbul kesan perkelahian. Tetapi Rija Hisa pun tidak mempunyai pilihan lain. Ken Padme tentu tidak akan begitu saja menerimanya kembali setelah ia pernah menyatakan penolakannya meskipun hanya karena gejolak perasaannya yang lonjak saat itu. Suatu perjalanan yang aneh berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya beberapa saat yang lampau aku sampai kepada Padepokan kenanga, bertemu dengan gadis itu. Namun kemudian aku harus menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk dapat kembali lagi kepada pokan itu. Bahkan aku harus melintasi persoalan antara guru dan muridnya, antara Ki Dukut dan Pangeran Kudapat Madata. Baru kemudian aku menentukan hubunganku dengan gadis padepokan kenanga itu. Namun Mahisa Bungalan sudah berniat untuk datang ke padepokan kenanga. Atas persetujuan Mahisa Agni dan Ki Watu Kendeng, maka di keesokan harinya, mereka akan pergi ke padepokan kenanga untuk membawa Mahisa Bungalan memasuki arna sayembara tanding. Semalam malaman Mahisa Bungalan hampir tidak dapat tidur sama sekali. Ia menjadi gelisah justru karena ia harus berhadapan dengan Kain Parmi di Ia mulai menimbang-nimbang, care yang paling baik untuk mengalahkannya, tetapi tidak menyakiti hatinya. Bagaimanapun juga, ia merasa, pernah menyakiti hati gadis itu beberapa saat yang lampau. Mudah-mudahan segalanya dapat berlangsung dengan baik dan tidak menumbuhkan akibat yang sebaliknya berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Namun ketika menjelang dini hari justru ia sempat tertidur beberapa saat. Tetapi ia tetap digelisahkan oleh mimpi-mimpi yang muram. Ketika cahaya fajar mulai membayang di langit, maka pada pokan waktu kendeng pun telah terbangun. Mahisa Agni, Ki Watu Kendeng dan Mahisa Bungalan telah bersiap-siap untuk pergi kepada Padepokan Kenanga. Mereka merencanakan apabila mungkin, perang tanding dapat diselenggarakan pada hari itu juga. Kecuali jika Kain Padmi bermaksud lain. Dalam pada itu, ternyata berita bahwa akan diselenggarakan sayembara tanding untuk yang ketiga kalinya itu pun lelah tersebar. Kecuali gawar untuk batasarna masih juga terpancang di halaman, maka beberapa orang cantrik telah dengan sengaja menyiarkan kabar itu kepada orang-orang yang dijumpainya di pasar atau di tempat-tempat yang lain atas persetujuan Ken Parmi Biarlah Marwan Taka dan Wiranatta mendengarnya berkata Ken Parmi kepada para cantrik itu sehingga ia dapat mempertimbangkan, sikapku adalah sikap yang adil Sebenarnya lah Marwantaka dan Wiranata telah mendengar bahwa akan berlangsung sayembara tanding untuk yang ketiga kalinya. Adapun anak muda yang akan memasuki arna adalah anak daripada Padepokan Waktu Kendeng. Betapa besar keinginan Marwantaka dan Wiranata untuk melihat sayembara tanding itu, namun mereka telah menahan diri untuk tidak pergi ke Padepokan Kenanga jika orang itu nanti dapat memenangkan sayembara itu maka mereka tentu akan menjadi panas dan tidak dapat mengendalikan diri lagi sementara itu mereka belum siap untuk bertindak dengan tegas terhadap padepokan Kenanga dan apalagi padepokan waktu Kendeng yang jaraknya lebih jauh meskipun demikian kedua anak muda yang gagal itu telah berusaha mengirimkan orang-orangnya untuk datang dan melihat perang tanding yang akan berlangsung itu Sebenarnya lah bahwa perang tanding yang akan berlangsung di Padepokan Kenanga yang terakhir itu justru lebih banyak menarik perhatian karena nampaknya mempunyai latar belakang yang berbeda. Padepokan waktu Kendeng tidak datang dengan pasukan yang akan dapat membuat gaduh di Padepokan Kenanga. Justru karena itu, maka orang-orang di sekitar Padepokan itu merasa tidak takut untuk melihat perang tanding dalam sayembara itu. Perang tanding itu akan ditandai dengan bunyi kentongan apabila saatnya dimulai. Berkata seorang-seorang yang ingin menyaksikannya, masih saja ada orang yang ingin mengambil gadis itu menjadi istrinya. Jawab yang lain, anak itu pun tentu akan dikalahkannya. Tetapi jika pada saatnya tidak ada juga anak muda yang dapat mengalahkannya, apakah ia tidak akan kawin seumur hidupnya? Bertanya orang pertama. Kau memang bodoh, jawab kawannya. Jika ada anak muda yang berkenan di hatinya, maka ia tentu akan dengan sengaja mengalah. Tetapi orang yang pertama membantah lagi. Bagaimana jika terjadi sebaliknya? Orang tua yang kempung perut tetapi memiliki ilmu yang tinggi, ia dapat menolak sayembara tanding itu sendiri dengan seribu macam alasan, jawab kawannya. Kalau begitu, apapun yang dikehendaki, gadis itu sajalah yang akan terjadi. Jawab orang yang pertama, belum tentu jawab kawannya. Kita akan melihat siapa yang menang dalam sayembara tanding itu. Mungkin bukan orang yang dikehendaki, tetapi karena kain parmi salah hitung, maka anak muda itu dapat mengalahkannya. Demikianlah, maka rencana diselenggarakannya sayembara itu telah meluas sehingga orang-orang yang ingin menyaksikannya menjadi jauh lebih banyak dari sayembara tanding yang pertama yang diliputi oleh suasana amarah. Dalam pada itu, iring-iringan dari Watu Kendeng pun akhirnya datang. Hanya sekelompok kecil, Ki Watu Kendeng, Mahisa Agni, Mahisa Bungalan dan dua orang cantrik. Tidak seperti kedatangan Marwantaka dan Wiranata yang membawa pasukan seperti akan maju ke medan perang menyerang Singasari. Ketika Mahisa Bungalan naik pendapa, Ken Padmi yang melihatnya dari ruang dalam menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia berlari masuk ke dalam biliknya. Hampir saja ia menjatuhkan dirinya dan menangis. Tetapi tiba-tiba ia menghentakkan kakinya sambil menggeram aku sudah menantangnya dalam sayembara tanding. Demikianlah, Mahisa Bungalan beristirahat sejenak di pendapa. Kemudian terdengar suara kentongan, memang agak lain dengan upacara sayembara tanding sebelumnya. Nampaknya sayembara ini tidak dibayangi oleh nafsi dendam dan kebencian, namun sebenarnya lah hati kain parmi sendiri yang bagaikan menyala oleh gejolak perasaannya. Bukan dendam, meskipun ia ingin melepaskan sakit hatinya. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku mampu mengimbangi ilmunya berkata King Padmi di dalam hatinya baru kemudian aku harus menunjukkan dengan sengaja di hadapan matanya bahwa aku akan mengalah tetapi ia harus sadar bahwa aku tidak kalah Sejenak kemudian maka segala persiapan pun telah selesai seperti yang sudah maka kedua orang yang akan bertanding telah memasuki arena Kisla Wajra akan memimpin perang tanding itu, sementara dua orang lainnya akan mengamatinya, Mahisa Agni dan Witantra. Seorang lagi adalah Ki Watu Kendeng sendiri. Ternyata bahwa orang-orang yang menyaksikan sayembara tanding itu jauh lebih banyak dari kedua pasukan Marwentaka dan Wiranata yang mengelilingi Arna. Orang-orang yang menonton dan tidak berpihak itu hampir memenuhi halaman. Bahkan ada di antara mereka yang memanjat pepohonan. Dalam pada itu, para kelah yang harus bekerja keras menjaga ketertiban, sementara mereka pun mendapat pesan untuk tetap berhati-hati. Kisah tidak mengabaikan kemungkinan bahwa Marwan Taka dan Wiranata tidak dapat mengendalikan diri lagi dan berbuat sesuatu, justru ketika halaman padepokan kenanga dipenuhi oleh orang-orang yang sedang menonton sayembara tanding. Karena itu, maka selain para cantrik yang menjaga agar mereka yang ingin melihat sayembara tanding itu tidak mendesak gawar Arna, sebagian dari mereka mengawasi keadaan di luar dinding padepokan. Dalam pada itu, Ken, Partmi dan Mahisa Bungalan sudah saling berhadapan. Sementara itu, arna pertandingan itu telah diliputi oleh suasana yang aneh. Ken Partmi hampir tidak pernah menatap wajah lawannya. Ia lebih banyak membuang pandangan matanya keluar arna atau kepada ayahnya yang menjadi saksi dari sayembara tanding itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan rasa-rasanya ingin sekali menyembunyikan wajahnya dari tatapan sekian banyak pasang mata dari mereka yang menonton di pinggir arena. Seolah-olah mereka dengan wajah kecut telah mengejeknya sebagai seorang laki-laki yang tidak tahu diri, yang akan memaksakan kehendaknya atas seorang perempuan sehingga ia memasuki arena perang tanding. Gila geram Mahisa Bungalan rasa-rasanya ingin ia lari meninggalkan padepokan itu dan kembali saja ke Singasari atau melanjutkan perantauannya mencari Ki Dukut Pakering. Kenapa aku tidak memasuki arena perang tanding melawan Ki Dukut itu saja Mahisa Bungalan menggeram. Namun sejenak kemudian, ia mendengar Ki Bajra memberikan sedikit penjelasan tentang sayembara tanding itu. Syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika semua pihak sudah mendengar dengan jelas, maka sayembara ini dapat dimulai berkata Kisla Bajra. Aku dapat menjadi gila tiba-tiba saja Mahisa. Bungalan menggeram. Kenapa desiski watu kendeng? Semua mata memandang kepadaku jawabnya. Tidak hanya kepadamu, tetapi ke dalam arna ini sahut ki watu kendeng. Tetapi mereka tentu menganggap aku laki-laki tamak. Kenapa aku harus merampas cinta seorang perempuan? Dengan carry yang gila ini, Mahisa Bungalan hampir kehilangan pengendalian diri. Ini adalah syarat untuk mendapatkannya," jawab Ki Watu Kendeng. Jika aku menang, aku pun akan diejek sebagai seorang laki-laki yang telah memperkosa hak dan cinta seorang perempuan berkata Mahisa Bungalan tetapi jika aku kalah, maka harga diriku sebagai seorang laki-laki tidak akan berarti apa-apa lagi. Jangan berpikir seperti itu Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng yang penting adalah masalah kalian berdua dapat terpecahkan. Jangan ingkari perasaan sendiri. Kalian berdua saling mencintai. Karilah jalan untuk melampaui batas yang menjadi jarak antara kalian berdua, jangan hiraukan kata orang lain. Yang penting kalian menemukan hari depan yang baik dan hidup saling mencinta. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam. Ketika ia memandang Ken Patmi, nampaknya gadis itu benar-benar telah siap menghadapinya. Lakukanlah. Kau memang harus menebusnya dengan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah perasaan yang bergejolak di dalam hatimu sekarang ini, berkata Ki Watu Kendeng. Alangkah segannya! Tetapi Mahisa Bunga Lampun kemudian melangkah pula maju ke tengah arna. Ketika terpandang olehnya wajah kain Patmi, hampir saja ia berteriak sekali lagi, kemudian lari dari arna. Tetapi ia tidak dapat melakukannya. Karena kain Padmi telah bersiap menghadapinya, sikap Mahisa Bungalan yang penuh dengan kebimbangan itu ternyata mendapat penilaian yang salah dari kain Padmi. Kain Padmi yang pernah merasa disakiti hatinya itu menganggap bahwa Mahisa Bungalan justru dengan sengaja menganggapnya tidak berarti apa-apa di Arna, sehingga ia pun sama sekali tidak bersiaga. Karena itu, maka kain Padmi lah yang mulai dengan jantung yang panas. Sebelum Mahisa Bungalan benar-benar menguasai diri, Ken Padmi justru sudah mulai menyerangnya. Terlalu cepat dan tiba-tiba, sehingga Mahisa Bungalan yang tidak bersiaga itu sama sekali tidak dapat mengelak. Bahkan, betapa terkejutnya mendapat serangan yang tiba-tiba dan demikian cepatnya! Ken Padmi, yang ingin menunjukkan kemampuannya setelah ia menempa diri selama sebulan itu, pun telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Penaga cadangannya telah dihentakannya sehingga serangan itu benar-benar merupakan serangan yang sangat dahsyat. Mahisa Bungalan yang belum bersiap dan tidak menduga bahwa kemajuan Kain Parmi sudah demikian pesatnya terkejut bukan buatan. Serangan itu ternyata telah mampu melemparkan Mahisa Bungalan sehingga Mahisa Bungalan jatuh berguling di tanah. Adalah di luar sadar bahwa tiba-tiba saja penonton pun bersorak gemuruh. Penonton ini memang berbeda dengan orang-orang yang mengerumuni arna pada sayembara tanding yang terdahulu. Hentakan rasa sakit, kejutan, dan sorak penonton itu telah membangunkan Mahisa Bungalan, seolah-olah terdengar satu teriakan di telinganya bahwa ia berada di dalam arna perang tanding. Karena itulah maka tiba-tiba saja ia pun merasa harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Dengan demikian, maka Mahisa Bunga pun mulai memperhitungkan geraknya. Ia sadar bahwa lawannya akan mempergunakan segenap kesempatan. Demikian ia tegak, maka serangan berikutnya pun akan datang secepat serangan pertama. Karena itu, maka Mahisa Bunga pun segera menyesuaikan dirinya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perhitungan Mahisa Bungalan ternyata tepat. Demikian ia tegak, maka serangan kain patmi pun telah meluncur dengan cepat, dan kekuatan yang dahsyat sebagaimana ia menyerang sebelumnya. Tetapi yang kemudian terkejut adalah kain patmi. Serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya karena Mahisa Bungalan telah bersiap sepenuhnya. Demikian ia tegak, maka demikian ia bergeser menghindar. Justru karena serangan yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga, namun tidak mencapai sasarannya, maka kain patmi telah terdorong oleh tenaganya sendiri beberapa langkah. Dengan gerak naluriah, Mahisa Bungalan hampir saja meloncat menyusulnya dengan serangan balasan. Tetapi, untunglah ia sempat menahan diri sehingga ia hanya berkisar saja, justru mendekat. Ternyata, kain patmi pun mampu bergerak cepat. Demikian, ia terdorong oleh kekuatannya sendiri. Maka, ia pun segera memperbaiki keseimbangan dan meloncat tegak menghadapi serangan lawan. Tetapi, Mahisa Bungalan tidak menyerang, ia pun justru sedang bersiap untuk menghadapi serangan. Sejenak, keduanya saling berdiri mematung. Namun, kain Partmilah yang kemudian bergeser mendekat, siap untuk melancarkan serangan berikutnya, sementara Mahisa Bungalan lebih banyak menunggu. Namun dalam pada itu, Mahisa Bunga pun melihat kemajuan yang luar biasa pada gadis itu, hanya dalam waktu satu bulan. Di bawah asuhan kedua orang pamannya, yang termasuk orang-orang aneh dalam dunia kanuragan, maka Ken Partney merupakan seorang gadis yang luar biasa. Mahisa Bungalan tidak sempat merenung lebih panjang. Ken Partmi telah melontarkan serangan berikutnya. Serangan dengan kaki mengarah lambung Tetapi ketika Mahisa Bungalan berkisar, maka Kain Padmi pun meloncat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi Dengan tangan kanan Kain Padmi menyerang kening, sementara tangan kirinya melindungi dadanya Mahisa Bungalan terkejut Bukan karena ia tidak mampu bergerak secepat itu, tetapi ternyata Kain Padmi benar-benar seorang gadis yang lincah, cepat dan cerdas namun demikian serangan-serangan Kain Padmi berikutnya seolah-olah sama sekali tidak berhasil menyentuh sasarannya. Bagaimanapun ia berusaha dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh setiap penonton di seputar Arna, namun serangan-serangan itu sama sekali tidak berhasil mengenai lawannya. Jantung Kain Padmi mulai bergejolak. Ia belum merasakan lawannya menyerangnya. Ia sadar bahwa Mahisa Bungalan baru berusaha mengelak terus betapapun dahsyatnya serangan Yai Ik datang kepadanya. Gila, geram Kain Padmi anak ini mampu mengimbangi kecepatan Graku. Dengan demikian Kain Padmi berusaha untuk meningkatkan kemampuannya sampai batas tertinggi. Dikerahkan segenap tenaganya untuk menekan lawannya yang ingin dipaksanya untuk melihat bahwa Kain Padmi memiliki kelebihan daripadanya meskipun kemudian dengan sengaja Kain Patmi akan mengalah. Dan ia harus yakin bahwa Mahisa Bungalan mengerti, bahwa K.E.U. Patmi sengaja mengalah. Namun ternyata, bahwa Kain Patmi tidak segera berhasil. Ternyata serangannya tidak mematahkan perlawanan Mahisa Bungalan yang justru lebih banyak mengelak dan mengelak. Tetapi justru karena itu, perlawanan Mahisa Bungalan itu telah menimbulkan kejengkelan pada Kain Patmi, seolah-olah Mahisa Bungalan sekedar melayaninya tanpa berbuat sesuatu. Demikianlah perkelahian itu berlangsung semakin cepat. Tetapi dengan demikian, jantung Kain Patmi pun menjadi semakin bergejolak. Kemarahannya telah menyala membakar perasaannya. Namun ia tidak dapat ingkar dari sifat seorang gadis. Ketika kemarahannya memuncak dan ia merasa tidak mampu berbuat lebih banyak, maka matanya menjadi panas. Maka rasanya Kain Padmi ingin berteriak dan menjerit sekuat-kuatnya untuk melepaskan pepat di dadanya Kisela Bajra menjadi gelisah melihat sikap Mahisa Bungalan dengan demikian Maka Kain Padmi tentu akan terpanggang oleh api kemarahannya yang tertahan di dalam dadanya Untunglah Mahisa Agni dan Witantra pun melihat pula gejolak perasaan gadis itu Meskipun mereka pun tahu bahwa Mahisa Bungalan yang tersinggung oleh tantangan gadis itu ingin melepaskan kejengkelannya pula dengan sikapnya. Namun sikap itu tidak menguntungkannya. Karena itu, maka pada kesempatan khusus, Witantra sempat berbisik jangan kasakiti lagi hatinya yang sudah terluka. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun nampaknya ia mengerti. Beberapa saat ia masih tetap bimbang. Ia ingin melihat Kain Padmi itu tidak lagi mampu berbuat sesuatu karena kehabisan tenaga, tanpa membalas serangan-serangannya. Seolah-olah dengan sengaja ia ingin menunjukkan, bahwa tanpa membalas dengan satu serang ampun, ia dapat memenangkan sayembara tanding itu. Namun akhirnya Mahisa Bunga pun mempertimbangkan pendapat Witantra itu. Bahkan kemudian sambil menarik nafas panjang ia berdesis kepada diri sendiri aku memang harus memberikan terlalu banyak pengorbanan bagi gadis bengal ini. Dengan demikian, Mahisa Bunga pun telah merubah caranya. Ketika kain padmi yang dibakar oleh kejengkelan yang memuncak, sehingga serangan-serangannya menjadi semakin tidak terarah, mulailah Mahisa Bungalan membalas serangan lawannya itu dengan serangan-serangan pula. Bahkan Mahisa Bungalan mulai menunjukkan, betapa ia mulai diganggu oleh keletihan sehingga kemampuannya mulai menjadi susut. Keadaan dan sikap Mahisa Bungalan itu ternyata telah menarik perhatian Kain Padmi yang hampir menjadi putus asa dan berteriak untuk melepaskan kejengkelannya, justru karena ia seorang gajelis. Tiba-tiba saja ia melihat bahwa Mahisa Bungalan mulai terengah-engah, Aku harus bertahan berkata Kain Padmi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Kain Padmi mulai mengatur tata geraknya yang sudah mulai tidak terarah itu. Ia berusaha untuk berlahan, sementara lawannya mulai kelelahan. Namun dalam pada itu, serangan-serangan Mahisa Bungalan mulai mengejarnya. Meskipun gerak Mahisa Bungalan menjadi semakin lamban, tetapi ia tidak hanya sekedar menghindar saja, tetapi ia sudah mulai menyerang tetapi dengan demikian Ken Parmi tidak lagi merasa seolah-olah Mahisa Bungalan telah menghinanya seolah-olah Mahisa Bungalan akan dapat mengalahkannya tanpa berbuat apa-apa tetapi sejenak kemudian Ken Parmi pun tidak lagi dapat mengingkari kenyataan meskipun Mahisa Bungalan menjadi semakin lelah tetapi Ken Partmi tidak dapat bertahan sambil menunggu Mahisa Bungalan kehabisan tenaga karena kelelahan. Sementara itu, Ken Partmi pun telah menjadi sangat letih, sehingga gerakannya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian, harga diri gadis itu sama sekali tidak susut. Itulah sebabnya, maka Ken Partmi masih tetap berusaha untuk tegak dan memberikan perlawanan. Namun akhirnya, Ki Wajra yang melihat keadaan itu berkata, "Apakah aku sudah dapat menjatuhkan keputusan?" Tidak, Keimpart milah yang berteriak, "Aku belum kalah." Ki Wajra masih akan berkata lagi. Tetapi semua orang yang berdiri di seputar Arna itu terkejut bukan buatan. Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja dengan kecepatan yang tersisa Ken Patmi telah menarik pedang di lambung kiwatu Watu Kendeng yang sama sekali tidak menyangkanya. Ia terlambat mencegahnya, sehingga semua orang menegang melihat pedang di tangan Ken Patmi. Aku akan bertempur dengan senjata geram gadis itu. Ken Patmi Ki Selabajra menjadi gemetar kah sudah gila. Aku akan berperang tanding sampai mati teriak gadis itu. Itu di luar ketentuan. Jawab Kisala Bajra, "Kau tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah saling disetujui. Itu namanya curang, dan isi padepokan kenanga sama sekali tidak boleh melakukan kecurangan. Aku tidak peduli jawab kain parmi aku tentang orang itu untuk bertempur dengan senjata sampai mati." Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar dipandanginya, Witantra. Mahisa Agni dan orang-orang tua lainnya di pinggir arena itu dengan tatapan mata penuh kebimbangan. Ken Padmi berkata, Kisala Bajra kemudian, apakah kau memaksa untuk melakukan hal itu? Ya, jawab Ken Padmi singkat. Kisala Bajra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi nampak disorot matanya kemarahan yang membara. Karena itu, maka ketika ia tidak dapat menahan hati lagi katanya kepada Mahisa Bungalan terserah kepada Mungger. Ken Parmi sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Ia sudah berbuat salah. Jika terjadi sesuatu atasnya, maka ia tidak lagi dilindungi oleh ketentuan yang manapun juga. Ayah desis Ken Parmi. Namun demikian, Ternyata gadis itu tidak melangkah surut sejenak ia memandang ayahnya namun kemudian katanya kepada Mahisa Bungalan aku tantang kau berperang tanding sampai mati namun jawaban Mahisa Bungalan mengejutkan sekali katanya aku tidak akan melakukannya aku datang untuk memasuki sayembara itu pun dengan hati yang berat karena aku sebenarnya menolak sayembara tanding seperti ini Perkawinan hanya dapat berlangsung dengan baik apabila perkawinan itu dialasi dengan cinta yang mendalam, bukan karena satu kebetulan kalah atau menang di arena. Karena itu, sebenarnya aku sudah tidak lagi bernafsu untuk memasuki sayembara tanding. Jika aku menang, maka aku mendapatkan seseorang karena kemenanganku, bukan karena kita saling mencintai. Apalagi dengan perang tanding sampai mati. Apalagi artinya bagiku. Sekedar membunuh atau dibunuh. Aku sudah terlalu banyak membunuh. Kematian seorang gadis erna tidak akan menambah semarak namaku sebagai seorang kesatria. Sombong bentak Kain Partmi me sambil meloncat mamu. Tiba-tiba saja ia sudah menjulurkan pedangnya dan menyentuh pundak Mahisa Bungalan, sehingga pundak itu terluka. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak beranjak dari tempat. Sentuhan pedang itu sama sekali tidak dihiraukannya. Ken Partmi terkejut melihat luka itu. Tetapi sekali lagi ia didesak oleh harga dirinya sehingga ia membentak cepat, "Cari senjata. Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli jawab Mahisa bungalan penonton yang meluap di halaman ini akan menjadi saksi. Yang terjadi di Arna ini, kematian atau pembunuhan yang licik." Betapa bodohnya mereka namun mereka akan dapat membedakannya. Cukup, cukup teriak Kain Patni yang sekali lagi mengacukan senjata ke leher Mahisab Bungalan ambil senjata apa saja. Lawan aku berperang tanding. Cepat. Jangan menjadi seorang pengecul yang takut melihat mayat terbujur di arena. Aku sudah berpuluh kali melihat mayat terbujur mati. Bahkan sudah berpuluh kali aku membunuh jawab Mahisa Bungalan, tetapi kedatanganku kemari bukan untuk membunuh, meskipun untuk sayembara tanding pun sebenarnya aku sudah segan melakukannya. Karena itu, jika kau bernafsu untuk berbuat sesuatu, lakukan. Aku tidak memerlukan apa-apa lagi di sini. Semuanya sudah selesai bagiku. Wajah kain menjadi merah padam. Ternyata Mahisa Bungalan sama sekali tidak menanggapinya. Dibiarkannya kegilaannya membakar kepalanya sehingga akhirnya, Ken Padmi itu menjerit sekeras-kerasnya sambil membantingkan pedangnya. Kemudian ia pun berlari memeluk ayahnya yang berdiri di tepi arena sambil menangis. Ia tidak menghiraukan penonton yang melimpah di halaman itu. Ia tidak menghiraukan siapapun juga. Tetapi nampaknya penonton pun memakluminya. Seolah-olah penonton itu mengerti perasaan yang bergejolak di dalam jantung gadis itu. Gadis yang sebenarnya mencintai anak muda yang mengalahkannya. Namun harga diri yang meronta di dalam dadanya menuntutnya untuk berbuat di luar nalarnya. Tetapi, akhirnya gadis itu terbanting ke dalam perasaannya yang sejati. Ia mencintai Mahisa Bungalan. Kisela Bajra pun kemudian memeluk anak gadisnya pula. Sambil mengusap rambutnya ia berkata sudahlah Kain Pami. Jangan menangis. Kau berada di Arna. Sebaiknya kau berani melihat ke dalam hatimu sendiri. Jangan mencoba mengingkari perasaan yang sebenarnya sudah membelenggumu. Aku tahu, kau mencintai anak muda itu. Dan anak muda itu pun mencintaimu. Tetapi kalian berdua adalah anak-anak muda yang mempunyai harga diri yang berlebih-lebihan, sehingga kalian tidak lagi dapat melihat perasaan sendiri dengan bening. Ken Partney masih menangis, tetapi ia berusaha untuk menahannya sehingga justru ia menjadi terisak. Nafasnya bagaikan menyumbat kerongkongannya. Dalam pada itu, maka para penonton, sayembara, tanding itu pun rasa-rasanya telah melihat satu penyelesaian. Justru sebagian besar dari mereka menarik nafas dalam-dalam. Mereka puas dengan penyelesaian yang baik, karena mereka yakin, bahwa keduanya akan dapat hidup berpasangan pada saat-saat mendatang. Sebesarnya lah hubungan perasaan antara Kain Patmi dan Mahisa Bungalan melampaui masa-masa yang aneh. Keduanya sedang saling mencintai tetapi hubungan mereka justru terbentuk seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Sementara itu Mahisa Agni pun kemudian mendekati Mahisa Bungalan dan berdesis kau teriuka. Mahisa Bungalan mengusap lukanya dengan tangannya. Terasa darah yang hangat masih mengalir. Sambil memungut pedangnya yang dibanting oleh Kain Park Miki Watu Kendeng pun mendekati Mahisa Bungalan sambil berkata meskipun tidak dalam, lukamu perlu diobati. Mahisa Bungalan mengangguk. Sementara itu, Ki Selawajra sedang membujuk anaknya untuk masuk ke ruang dalam. Ki Watu Kendeng berkata Ki Selawajra tolong, umumkan bahwa sayembara ini telah selesai. Dengan demikian, secara resmi, Ki Watu Kendenglah yang kemudian menutup sayembara tanding itu. Katanya, gadis itu sudah tidak mampu melawan lagi, apapun alasannya. Karena itu, maka perang tanding ini sudah dinyatakan selesai. Anak muda ini telah memenangkan sayembara ini, dan ialah yang berhak untuk memetik akibat dari kemenangannya seperti yang sudah ditentukan. Orang-orang yang merasa tegang selama menyaksikan pertempuran di Arna itu rasa-rasanya sempat menarik nafas panjang. Dada mereka yang bagaikan menyesak itu pun rasa-rasanya menjadi longgar dan mereka pun bergumam di antara mereka syukurlah bahwa sayembara ini akhirnya selesai dengan damai. Dalam pada itu KL Selabajra pun telah mengajak Kain Patni masuk ke ruang dalam. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang kekalahannya. Tetapi dibimbingnya Kain Patni masuk ke dalam biliknya. Katanya sudahlah. Bergantilah dengan pakaianmu sehari-hari. Semuanya sudah berlalu. Dan kau adalah seorang gadis yang menjadi dewasa. Masih ada isak yang tersisa. Tetapi hati Kain Parmi sudah menjadi agak tenang, lah tidak lagi dihentak-hentakan oleh perasaannya yang sulit dikendalikan lagi. Di bagian lain daripada pokan itu, Mahisa Agni, Witantra dan Kiwatu Kendeng duduk menunggui Mahisa Bungalan yang sedang membenahi pakaiannya, setelah luka-lukanya diobati. Ki Watu Kendeng yang kemudian memberikan semangkuk minuman kepadanya berkata, Jalanmu memang agak terjal agar. Tetapi akhirnya kau sampai juga ke tujuan. Namun justru karena hubunganmu yang aneh dengan Kain Padmi ini, agaknya pada masa mendatang kau akan menemui masa-masa yang cukup cerah. Mudah-mudahan Ki Watu Kendeng Gumam Mahisa Bungalan. Sebenarnya lah ia masih belum tenang sepenuhnya. Masih ada tersisa penyesalan atas sikap Ken Parmi, namun akhirnya ia pun berusaha untuk menganggapnya hal itu tidak pernah terjadi. Namun, dalam pada itu, selagi Mahisa Bungalan dan Ken Parmi menemukan ketenangannya kembali, beberapa orang yang keluar dari halaman padepokan setelah segalanya selesai tengah berbicara dengan geram, seorang yang berwajah keras berkumis lebih berkata. Marwantaka tidak akan membiarkan segalanya ini terjadi. Ia tidak berdiri sendiri. Kawan-kawannya dari berbagai padepokan cukup banyak jika ia memang akan mengambil tindakan atas padepokan Kenanga yang nampaknya bekerja bersama padepokan Waktu Kendeng. Ternyata bukan saja para pengikut Marwantaka yang tidak puas dengan akhir dari sayembara tanding itu, tetapi juga para pengikut Wiranata dengan demikian, berarti bahwa baik Marwan Taka ataupun Wiranata tidak lagi mendapat keserupaan untuk dapat mengambil kain parmi untuk dijadikan istri salah seorang dari mereka. Yang sama sekali tidak terduga-duga adalah justru ketika kedua kelompok itu bertemu, mereka seolah-olah merasa bersama-sama terlempar ke dalam satu nasib yang buruk. Kedua kelompok itu merasa bahwa mereka sama-sama tidak mendapat tempat di padepokan kenanga. Karena itu, maka kedua kelompok itu justru menemukan sentuhan perasaan yang sama. Dendam kami akan membuat Kisela Bajra menjadi menyesal berkata seseorang pengikut Marwantaka, yang kemudian disahut oleh seorang pengikut Wiranata. Kami pun akan berbuat demikian. Padepokan Kenanga akan menjadi karang abang ki berkata pengikut Marwantaka kenapa hal ini tidak kita sampaikan saja kepada mereka yang berkepentingan Marwantaka dan Wiranata biarlah keduanya mempertimbangkan untuk menebus kekecewaan mereka daripada mereka berdua tidak memilikinya maka lebih baik bunga yang sedang mekar itu digugurkan saja sama sekali ya tentu keduanya akan sependapat jawab pengikut Wiranata Ternyata pikiran itu telah dikembangkan. Kedua pihak telah menyampaikan persoalan itu kepada orang-orang yang berkepentingan. Kawan-kawan Marwan Taka yang ingin menunjukkan kemampuan mereka setelah berguru beberapa lamanya merasa mendapat jalur penyaluran. Sementara itu, orang-orang di pihak Wiranata pun kecewa bahwa mereka tidak akan mendapat upah seperti yang dijanjikan jika mereka tidak berbuat apa-apa. Dengan usaha menghancurkan padepokan kenanga, maka mereka akan tetap mendapat upah meskipun tidak sebanyak janji wiranata semula. Kepentingan yang bertemu itu telah memungkinkan kedua belah pihak merencanakan untuk membuat padepokan kenanga menjadi debu. Mereka merencanakan menghancurkan padepokan itu dan menggugurkan sama sekali bunga yang sedang mekar di taman padepokan kenanga itu. Namun dalam pada itu Secara naluriah, orang-orang di padepokan Kenanga pun merasa bahwa kemungkinan yang buruk itu akan dapat terjadi. Karena itu, maka mereka tidak tenggelam ke dalam keselarasan yang telah mereka ketemukan, justru setelah mereka mengalami ketegangan yang memuncak. Namun, mereka tetap berbenah dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Ternyata peristiwa yang terjadi di Padepokan Kenanga itu telah mendapat perhatian dari seseorang yang namanya semakin lama menjadi semakin menggetarkan. Seseorang menjadi segan untuk mengucapkannya, seolah-olah mereka telah menyebut nama hantu yang paling menakutkan. Orang itu adalah Ki Dukut Pakering. Peristiwa yang terjadi di Padepokan Kenanga itu telah menarik perhatiannya pula lah yang hampir melupakan padepokan itu. Ketika mendengar berita tentang sayembara tanding, tiba-tiba telah teringat akan pengkhianatan Ki Selawajra yang ingkar akan janjinya di padepokan Ki Kasang Jati. Orang itu memang sombong berkata Ki Dukut. Bagaimana mungkin seorang seperti Ki Selawajra berani menyelenggarakan sayembara tanding? Apapun yang menjadi taruhan, rasa-rasanya Ki Dukut ingin memasuki arena sayembara tanding itu. Namun ia pun kemudian mendengar berita bahwa sayembara tanding itu sudah dimenangkan oleh seorang anak muda yang tidak banyak dikenal di sekitar padepokan kenanga itu sendiri. Bahkan akhirnya Ki Dukut yang seakan akan di luar kemauannya sendiri telah mendekati padepokan kenanga itu, telah mendengar pula bahwa dua orang anak muda menjadi sakit hati karenanya dan telah bersepakat untuk melepaskan sakit hatinya itu. Menyenangkan sekali berkata Ki Dukut aku akan bergabung dengan mereka untuk membuat padepokan kecil itu menjadi debu. Aku akan mendapat sedikit hiburan atas kegagalan-kegagalan yang selama ini aku alami, sehingga untuk beberapa lama aku justru harus bersembunyi. Karena itu, maka Ki Dukut pun segera berusaha mencari hubungan dengan dua orang anak muda yang sedang kecewa itu. Tetapi seperti yang pernah dilakukan, Ki Duku ternyata mempunyai caranya tersendiri. Ia berniat untuk membuat kejutan-kejutan, sehingga kedua anak muda itu mempercayainya, bahwa ia akan dapat membantu mereka, dan melumatkan semua kekuatan yang ada di padepokan itu. Tidak ada orang yang dapat menghalangi aku di daerah ini berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk dapat bertemu dengan salah seorang dari kedua orang anak muda yang sedang kecewa dan berusaha untuk membalas dendam itu. Alangkah gembira hati Ki Dukui ketika ia mendengar kabar bahwa kedua orang anak muda itu telah merencanakan satu pertemuan di sebuah arah-arah -ara sempit di sebelah hutan kecil yang sering menjadi daerah perburuan anak-anak muda. Kedua anak muda itu akan membicarakan. Apakah yang paling baik mereka lakukan untuk melepaskan dendam mereka? Aku akan hadir di pertemuan itu, berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Aku akan meyakinkan mereka bahwa aku akan dapat berbuat apa saja yang aku ingini atas padepokan itu. Bahkan seandainya aku akan mengambil gadis yang sedang diperebutkan itu tetapi nampaknya lebih senang melihat api yang menjilat langit memusnahkan seluruh isi padepokan itu termasuk orang-orang yang sombong dan berkhianat itu. Demikianlah seperti yang didengar oleh Ki Dukut, sebenarnya lah Marwan Taka dan Wiranata atas dorongan dari kawan-kawan mereka telah bersepakat untuk bertemu. Mereka akan membicarakan satu rencana untuk menghancurkan padepokan kenanga yang telah membuat hati mereka menjadi sangat pahit atas kekalahan yang pernah mereka alami dari seorang gadis yang bernama Ken Patmi, seorang gadis yang sebenarnya ingin mereka jadikan istri dari salah seorang di antaranya. Pada waktu yang sudah dijanjikan maka Marwan Taka dan Wiranata benar-benar telah hadir di arah-arah -ara itu bersama dengan beberapa orang kawan-kawan mereka. Karena sebelumnya mereka telah bermusuhan, maka keduanya memerlukan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang mulai dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah, tiba-tiba saja hutan telah bagaikan terguncang. Mereka telah dikejutkan oleh suara tertawa dari hutan di sebelah. Suara tertawa yang semakin lama terdengar semakin keras. Pepohonan bagaikan terguncang. Daun-daun yang kuning berguguran jatuh di tanah. Anak-anak muda dan para pengikutnya yang sedang berkumpul itu pun menjadi terkejut. Suara tertawa itu rasa-rasanya telah menghentak-hentak dada mereka. Jantung mereka pun bagaikan akan runtuh dari tangkainya di dalam dadanya. Baik Marwantaka maupun Wiranata menjadi cemas. Keduanya adalah pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok yang ada di tempat itu, sehingga jika kehadiran mereka harus dipertanggungjawabkan, maka keduanya lah yang harus bertanggung jawab. Suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin keras. Dengan demikian, maka goncangan angan di dalam dada mereka pun rasa-rasanya menjadi semakin keras pula, sehingga bukan saja para pengikut kedua anak muda itu yang menjadi sesak nafas. Tetapi Marwan Taka dan Wiranata pun harus berjuang untuk mengatasi hentakan-hentakan di dalam dadanya yang bahkan kemudian seolah-olah jalur pernafasan mereka pun menjadi tersumbat karenanya. Orang-orang yang berada di arah-arah -ara kecil itu berusaha untuk menyumbat telinga mereka. Namun ternyata gelaran suara tertawa itu tidak saja menyusup melalui telinga, tetapi rasa-rasanya langsung menghentak-hentak di dalam dada mereka. Namun dalam pada itu sebelum jantung mereka benar-benar runtuh dan pernafasan mereka tersumbat karenanya, suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin susut. Goncangan yang ditimbulkan pun menjadi semakin berkurang, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Pepohonan tidak lagi bagaikan diguncang dan dedaunan tidak lagi runtuh di atas tanah. Demikian suara tertawa itu berhenti, maka seseorang telah muncul dari dalam hutan. Seorang yang berwajah dalam, keras dan seolah-olah memancarkan bayangan kemampuan yang tidak dapat dijajagi. Demikian orang itu muncul, maka terdengar Marwan Taka berdesis lemah ki dukut pakering. Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata Ka sudah mengenal aku. Ya Ki Dukut, jawab Marwan Taka aku ikut serta dengan Ki Dukut ketika Ki Dukut pergi kepada pokan Ki Kasang Jati. Oh, Ki Dukut mengangguk-angguk. "Jadi kau ikut juga berkhianat waktu itu?" "Tidak, Ki Dukut," jawab Marwantaka cepat-cepat. "Aku berusaha untuk tetap mempertahankan sikapku, tetapi aku dipaksa oleh Ki Selabajera untuk berkhianat. Iyalah yang sebenarnya berkhianat." selabajra yang mana?" bertanya Ki Dukut. "Pemimpin daripada Padepokan Kenanga yang baru saja mengadakan sayembara tanding," jawab Marwantaka. "Oh, jadi pada pokan kenanga waktu itu berkhianat. Ya, aku ingat apa yang dilakukan oleh orang itu jawab Ki Dukut yang kemudian bertanya sekarang, apakah persoalan kalian berkumpul di sini? Apakah kalian akan menangkap aku? Tidak. Tentu tidak. Bagaimana mungkin aku dapat menangkap Ki Dukut jawab Marwantaka dengan serta merta. Marwantaka pun segera bercerita serba sedikit tentang keadaannya, hubungannya dengan padepokan kenanga dan rencananya untuk menghancurkan padepokan itu. Ki Dukut mengangguk-angguk sambil tertawa. Tetapi suara tertawanya tidak lagi menghentak jantung. Jadi kalian mendendam pula kepada Ki Selabajra itu bertanya Ki Dukut kemudian baiklah. Aku akan membantu kalian. Apakah kalian percaya kepadaku bahwa aku akan dapat menyapu padepokan itu? Ya, ya Ki Dukut. Yang baru saja terjadi benar-benar telah mengguncangkan jantungku. Apakah dengan demikian aku tidak akan percaya kepada Ki Dukut Sahut Wiranata pula? Titik jika demikian, baiklah, kita akan pergi ke padepokan itu. Aku akan menghancurkan semuanya. Terserah apakah kalian akan ikut bersama aku bermain-main dengan padepokan itu, atau serahkan saja seluruhnya kepadaku. Jika Ki Dukut tidak berkeberatan. Aku ingin ikut serta berkata Wiranata. Aku juga sambung Marwantaka. Ki Dukut mengangguk-angguk. Katanya terserah kepada kalian. Jika kalian mau ikut, marilah. Aku akan pergi kepada pokan itu. Sekarang bertanya Marwantaka. Bukankah kalian telah berkumpul bertanya Ki Dukut? Belum seluruhnya sahut Wiranata. Panggil mereka sekarang. Aku menunggu di sini kita akan pergi ke Padepokan Kenanga sekarang. Marwantaka dan Wiranata menjadi ragu-ragu. Namun jika mereka menolak kesempatan itu, mungkin Ki Dukut tidak lagi akan bersedia membantu, atau ia akan melakukannya sendiri, sehingga mereka tidak akan ikui serta mendapatkan kepuasan dengan hancurnya Padepokan Kenanga. Karena itu, maka selolah berpikir sejenak, keduanya pun menyatakan kesediaan mereka memanggil kawan-kawannya. Silahkan Ki Dukut menunggu sebentar berkata Wiranata. Sebenarnya aku tidak perlu kawan seorang pun berkata Ki Dukdut tetapi agaknya kalian demikian bernafsu untuk berbuat sesuatu atas padepokan itu, karena dendam yang bergejolak di dalam hali kalian, jika aku bertindak sendiri, maka dendam kalian akan membakar jantung kalian sendiri. Karena itu, pergilah dan panggil kawan-kawanmu agar mereka ikut menikmati hancurnya pada pokan kecil yang sombong itu. Maruantaka dan Wiranata pun kemudian meninggalkan beberapa orang pengikutnya untuk memanggil kawan-kawannya lebih banyak lagi. Mereka akan menjadi gembira jika mereka bersama-sama mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas orang-orang yang mereka anggap sangat sombong itu. Ternyata Ki Dukut tidak menunggu terlalu lama. Meskipun ia hampir saja menjadi jemu, namun kemudian orang-orang yang ditunggunya itu pun berdatangan. Marwantaka telah membawa kawan-kawannya, sementara Wiranata telah membawa orang-orang upahannya. Sejenak kemudian, mereka pun telah bersiap. Ki Dukut yang melihat dendam yang membara di hati mereka, tersenyum di dalam hati. Sebenarnya ia telah hampir melupakan padepokan kenanga yang pernah berkhianat kepadanya. Tetapi kegagalan-kegagalan, berita tentang sayembara tanding yang menarik, serta keterangan-keterangan yang didengarnya telah menggelitiknya untuk melakukan sesuatu. Aku akan menonton berkata Ki Dukut di dalam hatinya karena ia yakin bahwa orang-orang itu akan dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pada pokan kecil itu tidak akan dapat menahan kekuatan Marwantaka dan Wiranata. Jika pemimpin padepokan itu memang tidak dapat dikalahkan karena ternyata anak perempuan saja telah mengejutkan lawan-lawannya di Arna Sayambara Landing maka aku akan memaksanya untuk berlutut di hadapan kedua anak-anak muda ilu berkata Ki Dukut di dalam hati. Lalu tentu lucu sekali bahwa gadis itu pun tidak akan dapat lagi membantah keinginan kedua anak muda yang pernah dikalahkannya, jika ia masih menghendaki ayahnya hidup. Namun akhirnya semuanya akan musnah. Api akan menyala, dan padepokan itu akan menjadi abu. Termasuk selabajra dan barangkali gadis itu sendiri. Bayangan yang ganas telah bermain di angan-angan Ki Dukut. Pengalaman pahit, Kegagalan-kegagalan serta kesadarannya bahwa ia merupakan seorang buruan, telah membuatnya menjadi seorang yang garang. Tekanan-tekanan yang dialaminya ini telah menghunjam langsung sampai ke pusat syaratnya, sehingga perlahan-lahan tetapi pasti, telah menumbuhkan sifat dan watak yang hampir melenyapkan segala unsur-unsur kemanusiaannya. Yang tersisa di dalam angan-angan hanyalah dendam dan kebencian. Karena itu, maka ia akan merasa gembira sekali jika ia dapat melihat bagaimana anak-anak muda yang mendendam itu menggerakkan para pengikutnya untuk membuat padepokan kenangan menjadi abu. Api yang menyala, jerit tangis dan keluhan kesakitan merupakan paduan penglihatan dan pendengaran yang sangat mengasihkan bagi Ki Dukut, pakering yang telah mengalami gangguan pada syarafnya karena peristiwa-peristiwa yang menyangkut dirinya. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, sepasukan yang kuat itu pun telah mulai merayap mendekati padepokan kenanga. Mereka tidak lagi mempunyai gambaran lain kecuali menghancurkan padepokan itu dengan segala isinya. Namun, sebenarnya lah hal itu telah mengejutkan orang-orang yang melihatnya. Bagaimanapun juga, orang-orang di sekitar padepokan itu pun mengerti bahwa ada dendam yang menyala di hati Marwantaka dan Wiranata. Karena itu, di antara orang-orang yang tidak berani ikut mencampuri persoalan itu, ada juga seseorang yang dengan mengendap-endap telah mendahului memasuki padepokan kenanga. Dengan nafas terengah-engah ia menceritakan apa yang dilihatnya. Namun demikian ia selesai bercerita, maka ia pun segera minta diri. Tunggu cegah kisah wajrah apakah kau dapat menceritakan dengan terperinci? Aku tidak mau terlibat. Aku harus keluar dari padepokan ini sebelum mereka sampai di sini minta orang itu. Kisla Wajra tidak menahannya lagi. Orang itu telah berusaha berbuat baik. Karena itu, ia tidak sampai hati menahannya dan apalagi jika benar-benar terjadi bencana atasnya. Namun dalam pada itu, pemberitahuan itu telah memberikan kesempatan kepada Kisla Wajra untuk mengatur orang-orangnya. Sementara itu Ki Watu Kendeng dan pengawal-pengawalnya masih juga berada di padepokan Kenanga. Kedua cantrik tua itu akan dapat membantu berkata Ki Watu Kendeng sambil memandang kepada Mahisa Agni dan Witantra. Kami tidak akan berkeberatan berkata Mahisa Agni. Mereka membawa pasukan yang besar geram Kisla Bajra. Kita akan menghadapinya desis Mahisa Bungalan. Demikianlah padepokan kecil itu pun mulai bersiap-siap. Semua cantrik yang ada pun telah bersiaga dengan senjata masing-masing. Regol depan telah ditutup dan diselarak. Sementara beberapa orang cantrik mengawasi keadaan di atas dinding padepokan. Untuk melawan kekuatan yang besar, maka Kislah Wajra telah membenarkan para cantriknya untuk mempergunakan anak panah dan busur. Meskipun para cantrik itu tidak dibenarkan untuk membunuh Duugan semena-mena. Tetapi mereka memang wajib menahan gerak maju orang-orang yang menyerang pada pokan kecil itu. Bukan maksud kami untuk berperang berkata kisah wajra, tetapi sudah barang tentu. Bukan maksud kami pula untuk membiarkan padepokan ini menjadi debu. Dalam pada itu, kisah wajra telah menempatkan cantrik-cantrinya pada tempat-tempat yang penting di seputar padepokannya. Bukan saja di halaman depan tetapi juga di halaman samping dan di kebun belakang. Sementara itu Ki Wajra sendiri, Ki Watu Kendeng dan anak gadisnya, Ken Patmi, berada di pendapa. Mahisa Bungalan yang telah menyatakan diri menjadi keluarga dari Padepokan itu, berdiri tegak di halaman bersama dua orang cantrik Padepokan itu. Sementara Mahisa Agni dan Witantrat, yang menyala dengan para cantrik, berada di sebelah menyebelah pendapa. Menurut perhitungan Kisela Bajra, para cantrik tidak akan dapat menahan pasukan yang menyerbu pada pokannya itu di luar gerbang dan dinding halaman. Mereka tentu akan memecahkan pintu, sementara yang lain akan meloncati dinding. Karena itu, maka mereka telah siap bertempur di halaman depan, halaman samping dan di kebun belakang. Benarlah seperti yang dikatakan oleh orang yang memberikan kabar tentang gerakan itu maka sepasukan yang besar telah datang mendekati padepokan itu. Mereka datang berkata seorang cantrik yang mengawasi keadaan di luar padepokan dari atas dinding. Kisela Bajra pun kemudian turun dari pendapa. Ia pun kemudian naik ke atas sebuah panggungan kecil di sebelah regol bersama Ki Watu Kendeng. Dari tempatnya Kisela Bajra melihat pasukan yang datang itu semakin lama menjadi semakin dekat. Sambil menarik nafas dalam-dalam Kisela Baja berkata, ternyata masalahnya menjadi berkelanjangan. Mereka kehilangan akal jawab Ki Watu Kendeng. Tetapi cepat atau lambat, hal ini memang sudah aku duga. Jika sayembara tanding itu tidak diadakan, mungkin persoalannya justru akan menjadi semakin rumit, karena ada tiga pihak yang akan berhadapan mungkin justru benturan-benturan yang tidak menentu akan terjadi berkata kisah wajra tetapi dengan keadaan ini, kita menghadapi masalah yang jelas, sementara kedua paman Mahisa Bungalan itu kebetulan ada di sini. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Ia pun yakin, bahwa orang yang bernama Mahisa Agni dan Witantra itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Demikianlah, iring-iringan itu pun menjadi semakin dekat. Ketika mereka melihat pintu regol yang tertutup, serta beberapa orang di atas dinding dan di sebuah panggung kecil, maka orang-orang di dalam iring-iringan itu pun telah menyadari bahwa kedatangan mereka telah ditunggu. Dalam pada itu, beberapa orang terpenting dari iring-iringan itu pun berada di paling depan. Beberapa puluh langkah dari regol iring-iringan itu pun berhenti. Marwantaka dan Wiranata, yang merasa memimpin pasukan itu pun melangkah maju mendekati Regol. Sambil bertolak pinggang Marwantaka pun berkata Bajra, apakah ada gunanya kau menutup pintu Regolmu? Angger Marwantaka sahut Bajra seharusnya aku menyambut tamuku dengan Carol lain. Dengan kerel yang lebih baik dan hormat Tetapi terpaksa aku melakukannya seperti sekarang ini Karena aku tidak mempunyai pilihan Apakah sebenarnya maksud kedatangan Angger bersama pasukan segelar sepapan? Aku tidak perlu berbicara panjang lebar jawab Wiranata dengan singkat aku katakan, bahwa kami ingin membakar padepokan kenanga bersama semua isinya. Termasuk gadis yang diperebutkan itu. Kalian telah menghina kami, sehingga tidak ada lagi ampun bagi kalian. Kami, para penghuni padepokan ini sama sekali tidak merasa bersalah. Apalagi untuk menerima hukuman seberat itu jawab Kisla Bajra. Sudahlah potong Marwan Taka jangan merajuk. Segalanya sudah terlanjur. Aku datang untuk menghapus sama sekali padepokan yang lelah dengan sombong memberikan kenangan sangat pahit kepadaku. Dan sebagai imbalan dari pengkhianatan kalian, maka telah hadir pula di sini seseorang yang memiliki nama yang tidak ada bandingnya. Wajah Kisla Bajra menegang kalian telah berkhianat atas kesediaan kalian bekerja bersama dengan Ki Dukut Pak Kering. Pengkhianatan itu harus dihukum. Nah, kecuali kami berdua, telah hadir pula di sini, Ki Dukut Pak Kering. Karena itu, jangan membuat diri kalian sendiri menjadi bertambah sulit dengan perlawanan yang tidak terarti. Keterangan itu benar-benar mengejutkan. Kisla Bajra. Sehingga karena itu, maka di luar sadarnya ia mengulangi. Ki Dukut Pakering. Ya, Ki Dukut Pakering akan menghukum kalian geram Wiranata. Ki Bajra benar-benar menjadi tegang. Namun dalam pada itu ternyata Mahisa Agni, Witantra serta Mahisa Bunga Lampun mendengar pula nama itu disebut. Karena itu, di luar sadar mereka telah bergeser mendekati Ki Bajra untuk mendengarkan pembicaraan berikutnya. Karena Kisela Wajra tidak segera menyahut, maka Wiranata pun berkata seterusnya semuanya sudah terlambat. Juga seandainya kau berikan anak gadismu itu kepadaku, aku tidak akan dapat menerimanya dan menukarnya dengan keselamatanmu. Yang akan terjadi kemudian sudah jelas kalian akan dibantai di halaman padepokan kalian sendiri, sementara padepokan ini akan hancur menjadi karang abang. Kisah Wajra yang termangu-mangu itu akhirnya tidak dapat menolak kenyataan yang dihadapinya. Biarpun Ki Dukut Pakering itu datang, namun ia tidak akan ingkar akan kewajibannya sebagai pemimpin padepokan kecil itu. Karena itu, maka katanya bukan maksud kami untuk menumpahkan darah. Baik itu para cantrik di padepokan ini maupun darah kalian semuanya, tetapi jika kami disudutkan pada keadaan yang tanpa pilihan. Apa boleh buat? Juga seandainya Ki Dukut benar-benar ada di sini. Aku benar-benar ada di sini Ki Selabajra berkata seorang tua yang melangkah maju mendekati regol aku tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya aku ingin memasuki sayembara tandingmu untuk mendapatkan seorang istri muda yang cantik. Tetapi menurut keterangan yang aku dengar, anakmu sudah ada yang berhasil mengalahkannya. Nah, karena itu, maka aku lebih baik melakukan rencanaku yang hampir aku lupakan. Menghukum orang-orang yang telah mengkhianati aku sehingga usahaku membunuh Kasang Jati, musuh bebuyutan itu gagal. Wajah Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng menjadi tegang, Ki Dukut benar-benar telah hadir dalam keadaan yang gawat itu, sehingga membuat kedua orang pemimpin padepokan itu menjadi berdebar tiebar. Namun seperti semula. Ki Wajra telah menempatkan dirinya sebagai seorang penanggung jawab dari Padepokan Ria. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan ingkar dari tanggung jawabnya. Karena itu, maka katanya Ki Dukut Pak Kering. Aku tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu tetapi aku pun menyadari kewajibanku sebagai pimpinan atas padepokan ini. Karena itu, apapun yang akan terjadi, maka aku akan menempatkan diriku dalam kedudukanku untuk melawan kau dan pasukanmu yang akan datang memasuki padepokanku. Ki Dukut tertawa. Katanya kedengarannya lucu sekali bahwa kau akan melawan aku dan kedua anak muda yang kasakiti hatinya ini. Mereka membawa pasukan yang kuat, sementara kau tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapanku. Tetapi agaknya aku harus bersabar, sehingga memberikan kesempatan kepadamu untuk melihat padepokanmu musnah dimakan api. Baru kemudian kau harus dibunuh. Atau dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Apapun yang dapat kau lakukan atas aku Ki Dukut, jawab Ki Selawu tidak akan dapat mengendorkan tekadku untuk mempertahankan padepokan ini sampai kemungkinan terakhir. Ki Dukut tertawa. Katanya kau memang sombong sekali lalu katanya kepada Marwantaka dan Wiranata. Anak muda, aku kira, tidak ada lagi yang pantas ditunggu. Kita akan memasuki padepokan itu lewat segala penjuru. Meskipun regol itu sudah ditutup, tetapi membuka regol itu bukan pekerjaan yang terlalu sulit bagi kalian. Dua tiga orang akan dapat memecahkan pintu regol itu. Tetapi, jika kalian mengalami kesukaran, biarlah aku yang membukanya. Jantung Kisalah Bajra dan Ki Watu Kendeng menjadi semakin berdebar-debar. Di luar sadarnya, ia berpaling kepada Mahisa Bungalan. Bagi Kisalah Bajra, Mahisa Bungalan adalah orang yang luar biasa. Tetapi, apakah ia dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut Pakering? Di padepokan Ki Kasang Jati. Ternyata tersimpan kekuatan lain yang dapat mengimbangi kekuatan Ki Dukut Pakering. Namun, tiba-tiba telah timbul niatnya untuk menyelamatkan kedua orang anak muda yang baru saja menemukan diri mereka di dalam hubungan yang aneh. Karena itu, maka ia pun berbisik di telinga Ki Watu Kendeng aku harus berusaha untuk menyelamatkan anak keturunanku Mahisa Bungalan dan Kain Padmi baru saja membuka hati masing-masing yang selama ini tertutup oleh harta diri yang berlebih-lebihan. Apakah tidak sebaiknya aku menganjurkan kepada keduanya untuk berusaha melepaskan diri dari keadaan yang tentu akan sangat gawat ini? Aku sependapat desis Ki Watu Kendeng aku akan membujuknya. Silahkan Ki Watu Kendeng, aku akan tetap di sini mengawasi orang-orang yang ingin memasuki halaman padepokan ini berkata Ki Selabajra. Ki Watu Kendeng pun kemudian turun dari panggung kecil di sebelah regol halaman padepokan Ki Selabajra itu. Dengan tergesa-gesa ia mendekati Mahisa Bungalan yang kemudahan berdiri di sebelah kain padmi yang berada di tangga pendapa. Sejenak Ki Walu Kendeng itu termangu-mangu. Namun kemudian dipaksanya untuk berkata aku minta maaf ger. Bukan maksudku memperkecil arti kehadiranmu di padepokan ini justru pada saat yang gawat seperti ini. Tetapi Ki Bajra mempunyai pertimbangan tersendiri karena yang datang itu adalah Ki Dukut Pakering, maka Ki Bajra berpikir bahwa kesempatan untuk dapat melawannya sedikit sekali. Karena itu, agar masa depannya masih tetap disebut namanya ia berharap agar Angger Mahisa Bungalan dan Kain Padmi dapat menghindarkan diri dari keadaan yang sangat gawat ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Kain Padmi yang termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya aku tetap berada di sini Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menduga bahwa Mahisa Bungalan akan merasa wajib untuk tetap berada di padepokan itu. Namun demikian ia masih berusaha membujuknya Angger Mahisa Bungalan. Aku mengerti perasaanmu. Mungkin Kain Padmi pun akan bersikap seperti sikapmu. Tetapi jika benar pada pokan INJ akan hancur menjadi abu, siapakah yang akan melanjutkan nama Kislabajra jika Kain Padmi tidak diselamatkan? Tidak ada orang lain yang akan dapat menyelamatkannya selain kau. Mahisa Bungalan menjadi tegang. Ia dapat mengerti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng itu. Tetapi apa benar bahwa padepokan ini akan hancur? Karena itu dengan ragu-ragu ia bertanya Ki Watu Kendeng. Apakah Ki Watu Kendeng yakin bahwa padepokan ini akan hancur menjadi abu? Aku sudah melihat ger. berapa banyak orang yang siap mengepung padepokan ini. Dan terlebih lagi di antara mereka terdapat Ki Dukut Pakering jawab Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, lah mengerti betapa menakutkan nama Ki Dukul Pakering. Namun di halaman padepokan itu ada kedua orang pamannya, Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi selama ini ia memang belum mengatakan bahwa kedua pamannya itu akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut. Yang diketahui oleh Ki Watu Kendeng, Kedua orang pamannya itu memang mempunyai kelebihan yang dapat membentuk Kain Patni menjadi seorang gadis yang luar biasa. Tetapi untuk menghadapi Ki Duku tentu masih agak meragukan bagi Ki Watu Kendeng. Namun demikian Mahisa Bungalan itu pun berkata Ki Watu Kendeng, aku menurut apa yang dikehendaki oleh Kain Patni. Jika ia menganggap perlu untuk menghindar, aku akan pergi bersamanya. Tetapi jika ia bersikap lain, aku pun akan mengikutinya. Aku tetap di sini berkata Kain Padmi yang sudah siap dalam pakaian tempurnya, aku merasa mampu untuk melawan salah seorang dari kedua anak muda itu. Kakang Mahisa Bungalan akan dapat melawan seorang yang lain, sementara ayah Ki Watu Kendeng bersama kedua orang yang disebut cantrik tua dari Watu Kendeng itu harus menghadapi Ki Dukut Pakering. Apakah berempat Ki Watu Kendeng masih ragu-ragu untuk dapat mengimbanginya? Ki Watu Kendeng, kedua orang cantri tua dari Watu Kendeng itu menyimpan rahasia di dalam dirinya. Sejak semula aku sudah meragukannya. Tetapi aku belum sempat bertanya tentang diri keduanya. Aku kira keduanya memiliki kemampuan melampaui ayah dan entahlah dengan Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu di luar padepokan telah terdengar sorak Bagaikan membelah langit Wiranata dan Marwantaka telah menjatuhkan perintah untuk menyerang padepokan itu Cepat ambil kepulasan berkata Kiwatu Kendeng Sekali lagi terdengar jawab Kain Parmi tegas aku tetap di sini Dalam keadaan yang semakin gawat Kiwatu Kendeng tidak dapat membuang waktu terlalu banyak Layakin bahwa Kian Parmi memang tidak akan dapat dipaksa untuk meninggalkan padepokan itu, sementara Ki Watu Kendeng pun mulai meragukan, apakah jika keduanya keluar dari padepokan itu lewat jalan manapun juga akan menjamin, bahwa keduanya tidak akan mengalami bencana. Karena itu, maka Ki Watu Kendeng pun dengan tergesa-gesa telah kembali ke panggung kecil di samping Regov. Ia melihat pasukan yang berada di luar halaman padepokan mulai menebar. Nampaknya mereka tidak memusatkan serangannya pada regol padepokan, namun mereka berusaha untuk mengepung padepokan itu agar tidak seorang pun yang dapat meloloskan diri. "Bagaimana bertanya Kisla Bajra? Mereka sudah menentukan sikap. Mereka tidak mau meninggalkan padepokan ini," jawab Ki Watu Kendeng. Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sudah mengira bahwa keduanya tentu akan tetap tinggal. Sementara itu, Ki Watu Kendeng berkata Kisela Bajra. Menurut Ken Patmi, kedua orang Paman Mahisa Bungalan itu memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apakah ilmunya setingkat dengan Ki Dukut Pakering yang luar biasa itu desis Kisela Bajra? Ki Dukut juga manusia kebanyakan jawab Ki Watu Kendeng. Lalu Kang Partmi memperhitungkan, kita berempat akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Dukut Pak Kering. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah isi padepokan ini. Kita masih mempunyai harapan berkata Ki Watu Kendeng. Ya desis Ki Selabajra meskipun dengan nada rendah. Baiklah, kita akan bertempur. Kisla Wajra sebenarnya sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tetapi ia sendiri sama sekali tidak menghiraukan dirinya, ia lebih banyak memikirkan anak gadisnya. Namun agaknya Kain Parmi sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri dari Medan. Sejenak kemudian, maka Kisla Wajra pun telah memberikan isyarat kepada cantrik-cantriknya agar bersiap dengan busur dan anak panah. Mereka terpaksa mempergunakan senjata itu, karena jumlah lawan yang terlalu banyak, sehingga seakan-akan tidak ada harapan lagi bagi isi padepokan itu untuk bertahan. Namun dengan anak panah, mereka berharap untuk mengurangi jumlah lawan, sebelum mereka berhasil memanjat dinding dan memasuki halaman. Namun dalam pada itu terdengar Ki Dukut berkata kau sangat licik Kisla Bajra. Kau mempergunakan busur dan anak panah, Seolah-olah yang terjadi adalah perang besar. Kisahlah bajra memandang lawan yang semakin menebar. Mereka telah benar-benar mengepung padepokan kecil itu. Mereka akan memasuki padepokan dari segala arah. Dalam pada itu, maka kisahlah bajra itu pun menjawab, "Ki, dukut!" Bagi kami, padepokan kecil ini yang terjadi memang sebuah perang yang besar, perang antara hidup dan mati. Aku sudah mendengar kalian mengancam untuk membakar padepokan ini dan membunuh isinya. Bukankah yang terjadi ini berarti perang habis-habisan, dan kami pun akan berbuat tanpa ragu-ragu? Bukan kebiasaan kami membunuh tanpa pertimbangan. Kali ini pun kami mempunyai pertimbangan yang mapan. Kami tidak ingin musnah dibantai di padepokan kami sendiri, karena itu. Maka kami akan membunuh sebanyak banyaknya agar kami dapat tetap hidup. Gila, geram, ki dukut. Apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa tingkah lakumu itu akan mempersulit jalan kematianmu? Jika aku berhasil menangkapmu kislah bajera, maka keramatimu pun akan aku pertimbangkan sebaik baiknya. Apapun yang akan terjadi, kami ingin menyelamatkan diri. Jika cara satu satunya adalah membunuh sebanyak banyaknya, maka apa boleh buat jawab Kisla Bajra Ki Dukut tidak berbicara lagi Dipandanginya Marwantaka dan Wiranata yang berdiri di sebelah-menyebelah Mereka membawa pasukan masing-masing pada sisi yang berbeda Sementara Ki Dukut masih tetap berada di depan regol Ketika pasukan lawan itu menjadi semakin dekat Maka Kisla Bajra pun melambaikan tangannya Para cantrik yang terdekat yang sudah siap dengan busur dan anak panah melihat isyarat itu, karena itu, maka anak panah yang pertama pun mulai meluncur dari busurnya, disusul dengan yang kedua, ketiga, dan akhirnya merambat sekeliling dinding halaman. Setiap orang yang membawa busur dan anak panah pun telah melepaskan anak panah mereka, meskipun mereka harus memperhitungkan jarak capai dan lawan yang semakin mendesak maju. Ternyata anak panah itu mempengaruhi orang-orang yang datang menyerang itu. Orang-orang yang berdiri di paling depan pun telah tertegun. Namun dalam pada itu, Marwan Taka berteriak, "Siapa yang membawa perisai, ambil tempat di paling depan. Anak panah yang tidak lebih dari permainan anak-anak itu tidak akan banyak berarti bagi kalian. Pedang kalian, tombak dan parang akan dapat menangkis lontaran anak panah mainan itu." Beberapa orang yang membawa perisai pun segera mengambil alih tempat di paling depan. Mereka bergerak mendekati dinding dengan berlindung di belakang perisai. Tetapi perisai mereka itu tidak cukup luas untuk melindungi semua orang dalam pasukan yang menebar itu. Karena itu, maka satu dua orang telah mulai tersentuh oleh anak panah yang terlontar dari busurnya. Ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh Ki Dukut Pakering anak panah itu bukan sekedar anak panah mainan meskipun anak panah itu terbuat dari ruas-ruas bambu yang panjang namun pada ujungnya terdapat beduar baja yang tajam karena itu satu dua orang yang terkena anak panah itu mulai merasa betapa luka itu menjadi pedih dan darah bercucuran semakin deras dari luka gila geram wiranata lalu katanya usahakan melindungi diri dengan putaran senjata cepat lari ke dinding dan meloncat masuk. Atau bertempur langsung di atas dinding pada jarak pendek. Namun demikian orang-orangnya masih juga ragu-ragu. Di bagian lain para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh kawan-kawan Marwantaka, berusaha dengan hati-hati mendekati dinding. Jumlah perisai yang sedikit itu telah mereka pergunakan sebaik-baiknya. Tetapi anak panah yang luncur dari atas dinding itu benar-benar mencemaskan. Karena itu, maka kemajuan pasukan itu pun menjadi terhenti. Karena itu, maka dukut telah memanggil Marwantaka dan Wiranata. Sejenak mereka berbincang. Kemudian, kedua anak muda itu telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk surut para pengikut Tuwiranata yang terdiri dari orang-orang upahan dengan anak buah mereka, dan pengikut Marwantaka yang terdiri dari kawan-kawannya yang membawa para cantrik dari padepokan masing-masing, itu pun telah mendapat penjelasan dari kedua anak muda itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja mereka telah menghambur berlari-lari ke padukuhan terdekat. Apa yang akan mereka lakukan bertanya Kisela Bajra di dalam hati. Kita menunggu dengan hati-hati sahut Ki Kendeng mungkin mereka berusaha untuk mengatasi anak panah itu. Karena itu, maka Ki Selabajrap pun segera memberikan perintah kepada cantrik-cantriknya sediakan lembing-lembing bambu itu. Kalian akan melontarkan lembing-lembing itu jika anak panah kalian tidak banyak berpengaruh. Mereka tentu bukannya lari, karena masih ada beberapa orang yang mengawasi kita. Para cantrik pun segera mempersiapkan lembing-lembing bambu yang ujungnya pun diberi bedor-bedor yang lebih besar dari bedor anak panah. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi lembing-lembing bambu yang sederhana itu akan dapat menjadi senjata yang berarti bagi pertahankan mereka. Apa yang mereka duga, ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang berlari-larian ke padukuhan terdekat itu pun kemudian nampak telah datang kembali sambil membawa potongan-potongan alap ijuk dan ilalang, yang ternyata dapat mereka manfaatkan sebagai perisai untuk melawan anak panah. Gila geram ki watu kendeng tentu akal ki dukut ki selabajra menggeram pula. Mereka melihat orang. Orang itu merangkap dua atau tiga potongan atap ijuk atau ilalang. Mereka ikat dengan bingkai bambu yang mereka ambil dari pagar pategalan dan sekat-sekat pagar. Mahisa Agni yang berada di sebelah pendapa itu pun menjadi gelisah melihat sikap dan mendengar pembicaraan Ki Watu Kendeng dengan Ki Bajra Karena itu, maka ia pun menjadi tidak sabar lagi. Sejenak kemudian, maka ia pun telah berada di antara para cantrik yang berada di dinding halaman dilayangkannya tatapan matanya menebar di antara orang-orang yang mengepung pada pokan itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat orang-orang itu membawa perisai yang memang dapat melindungi mereka dari anak panah yang dilontarkan dari atas dinding. Bahkan ada di antara mereka yang membawa tangga bambu dan galah-galah panjang yang mereka runcingkan. Mendahului Kisela Bajra, Mahisa Agni berkata kepada para cantrik di sebelah menyebelahnya jangan menunggu kalian terpatuk galah itu jika mereka semakin dekat, maka kalian dapat meloncal masuk. Kalian menunggu di halaman dengan lembing-lembing kalian sebelum kalian mencabut pedang. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Agni pun merasa perlu untuk memberikan beberapa pesan kepada Kisela Bajra, sehingga karena itu, maka ia pun telah meloncat turun dan mendekali panggung kecil di sebelah regol Tanpa memanjat naik ia berkata jangan memaksa diri bertahan di atas dinding Mereka nampaknya cukup berbahaya Pada saat yang tidak memungkinkan lagi, biarlah para cantrik bertahan di belakang dinding halaman dengan lembing-lembing mereka Yasawiki selabajra aku akan memberikah perintah pada saatnya Ternyata Witanra pun sependapat ketika Mahisa Agni mendekatinya. Bahkan ia pun berdesis, "Jika keadaan gawat, maka kita benar-benar harus bertempur untuk mengurangi jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Kita dapat melumpuhkan mereka," berkata Witantra. Pada satu kesempatan, Ki Dukut itu memerlukan perhatian. "Kita akan berbuat sesuatu," berkata Mahisa Agni. Agaknya Ki Selabajra masih mencemaskan kehadiran Ki Dukut. Itulah sebabnya kita harus mengurangi lawan sebanyak-banyaknya meskipun tidak membunuhnya desis Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Sementara itu, terdengar sorak meledak di luar dinding halaman. Agaknya orang-orang yang mengepung halaman itu merasa bahwa mereka telah berhasil melindungi diri mereka dari anak panah para cantrik pada pokan kenanga. Namun seperti Mahisa Agni, maka Witantra pun merasa perlu untuk bertindak lebih tegas menghadapi orang-orang yang menyerang pada pokan kenanga itu, apalagi di antara mereka terdapat Ki Dukut Pakering. Dalam pada itu, maka para cantrik pun telah bersiap menghadapi orang-orang yang mendekati dinding padepokan itu dengan perisai mereka. Ijuk dan anyaman ilalang yang mereka rangkap, Sementara dua tiga orang sekaligus berlindung di belakangnya. Namun para cantri itu pun tidak berputus asa. Mahisa Agni dan Witantra yang kemudian berada di antara para cantri itu pula, telah membantu mereka. Tetapi tidak dengan anak panah dan busur. Tetapi dengan lembing-lembing bambu. Aku akan mencoba, Apakah lembing ini dapat menembusannya menijuk dan ilalang yang mereka ambil dari atap rumah orang-orang padukuhan itu berkata Mahisa Agni. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni yang berada di antara para cantri itu pun telah mencoba melontarkan lembing-lembing bambu. Namun ternyata bahwa lontarannya benar-benar mengejutkan. Lembing itu bagaikan menembus udara saja. Bahkan langsung mematuk mereka yang berada di balik perisai-perisai yang mereka buat. Yang terdengar adalah keluhan kesakitan. Satu dua orang telah terjatuh oleh luka di tubuh mereka. Namun sementara itu, para cantrik yang lain tidak berhasil berbuat seperti yang dilakukan oleh Mahisa Agni. Ketika seseorang mencoba melontarkan lembingnya, maka lembingnya itu pun tidak mampu menembusannya manijuk yang berlapis. Karena itu, maka Mahisa Agni pun berkata, "Berikan lembing-lembing itu kepadaku." Dengan lembing-lembing itu Mahisa Agni telah berhasil mengurangi jumlah lawan, tidak terlalu banyak. Namun yang dilakukan itu telah menggetarkan jantung beberapa orang yang mengepung padepokan itu. Di bagian lain, Witantra pun telah berbuat serupa. Meskipun ia tidak berjanji lebih dahulu dengan Mahisa Agni, namun mereka telah melakukan tindakan serupa untuk mengurangi jumlah lawan sebelum mereka berhasil mencapai dinding. Tetapi di bagian lain, beberapa orang telah sampai ke dinding Padepokan. Bahkan ada di antara mereka yang telah mencoba untuk menyerang Cantrik dengan galah-galah yang ditajamkan ujungnya. Dalam pada itu, maka Kisela Bajra pun kemudian memberikan isyarat agar para cantrik turun dari atas dinding dan menunggu lawan di dalam dinding halaman. Seperti yang sudah dipesankan oleh Mahisa Agni dan Witantra, maka para cantrik itu telah siap menunggu di balik dinding dengan lembing-lembing yang tajam. Yang lain siap dengan busur dan anak panah. Mereka yang sedang meloncati dinding, tentu tidak sempat mengenakan perisai mereka yang besar itu. Dalam pada itu, ketika orang-orang yang mengepung padepokan itu melihat para cantrik berloncatan turun, maka mereka pun segera bersiap untuk memanjat naik. Mereka yang membawa tanggap pun segera menyandarkannya pada dinding padepokan itu sementara yang lain pun telah berusaha dengan memanjat dan saling memanggul di atas pundak, berusaha untuk meloncati dinding. Namun dalam pada itu, para cantrik yang berada di dalam telah siap menyambut mereka. Demikian orang-orang itu bermunculan, maka mereka pun lelah melepaskan anak panah dan melemparkan lembing-lembing bambu yang tajam. Beberapa orang tidak sempat mengelak dan berbuat sesuatu demikian mereka sampai di atas dinding, maka mereka pun segera terjatuh dengan luka di tubuh mereka. Namun dakam pada itu, ternyata jumlah mereka cukup banyak. Sementara satu dua orang terjatuh di tanah, beberapa orang lain sempat meloncat turun dengan senjata di tangan. Dengan serta merta mereka pun telah menyerang para cantrik sehingga dalam pada itu, maka sebagian para cantrik itu harus melepaskan busur dan anak panahnya, kemudian menarik pedangnya untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Meskipun demikian usaha orang-orang yang menyerang padepokan itu untuk memasuki halaman. Ternyata harus ditebus dengan korban demi korban, orang-orang yang terluka karena anak panah dan lembing-lembing bambu itu tidak dapat segera masuk ke medan pertempuran. Bahkan, ada beberapa orang di antara mereka tidak mungkin lagi untuk dapat melibatkan diri ke dalam pertempuran yang segera berlangsung. Sementara itu, ketika benturan pertama telah terjadi maka para cantrik dari padepokan itu sudah tidak mungkin lagi membendung orang-orang yang berloncatan memasuki halaman. Bahkan beberapa orang di antara mereka segera berlari-larian menuju ke pintu gerbang. Mereka bertugas untuk membuka selarak dan dengan demikian orang-orang yang berada di depan pintu gerbang itu pun dapat segera masuk tanpa memanjat dinding. Tetapi ternyata bahwa usaha untuk membuka pintu itu terlalu sulit. Ki Bajra dan Ki Watu Kendeng telah meloncat bersama beberapa orang cantrik untuk mencegah orang-orang yang berusaha untuk membuka pintu itu. Sementara itu, orang-orang yang berada di luar gerbang itu pun menjadi tidak sabar lagi. Mereka telah memukul pintu itu sekeras-kerasnya. Namun pintu itu masih belum terbuka. Sementara itu, pertempuran sudah menebar ke seganap sudut halaman. Mahisa Bunga Landan, kain padmi yang berada di depan pendapat, telah bersiap pula. Mereka telah bertekad untuk bertahan sampai kemungkinan yang terakhir. Ki Dukut, yang masih berada di luar dinding padepokan itu, akhirnya tidak sabar lagi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, maka ia pun telah menghantam pintu regul itu, sehingga akibatnya telah mengejutkan semua orang yang berada di halaman itu. Ternyata, dengan suara berderak yang memekakkan telinga, pintu regol yang besar dan tebal itu telah pecah. Selarak pintu yang menyilang itu patah di tengah. Papan-papan kayu pun bertebaran, sehingga gerbang itu pun telah terbuka lebar. Ketika semua orang memandang ke regol yang terbuka itu, mereka melihat seorang tua yang berdiri tegak dengan tatapan maju yang membara. Ha tiba-tiba saja Ki Dukut itu menggeram sambil memandang Mahisa Bungalan aku pernah bertemu anak muda. Di mana dan kapan? Barangkali aku sudah pikun. Tetapi di sini tidak ada orang-orang yang dapat melindungimu. Ki Selabajra dan Ki Watu Kendeng, tidak, akan berarti apa-apa bagiku. Memang agak berbeda dengan Ki Wastu atau Ki Kasang Jati. Mahisa Bungalan menggeram. Agaknya orang tua itu telah teringat di mana ia melihat Mahisa Bungalan. Namun, orang itu kemudian berdesis, tetapi mungkin aku bertemu dengan anak muda itu di tempat yang lain. Aku sudah terlalu banyak mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Aku sudah membunuh orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga sulit bagiku untuk mengingat siapa yang sedang kuhadapi. Jantung Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar tetapi ia sama sekali tidak beringsut dari tempatnya. Dalam pada itu, Ki Dukut pun kemudian berkata, Kenapa kalian berhenti? Sebaiknya kalian lanjutkan kerja kalian. Selesaikan orang-orang pada pokan ini. Aku akan memilih lawan. Mungkin dua atau tiga orang sekaligus. Hi, apakah anak muda itu akan melawan aku bersama Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajara? Atau barangkali gadis itu pula akan bersama bertempur melawan aku? Jantung Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu, orang-orang yang menyerang pada pokan itu pun mulai lagi menggerakkan senjata mereka. Dengan berteriak-teriak nyaring mereka menyerang para cantrik yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah mereka. Namun dalam pada itu, di luar dugaan mereka, di sebelah menyebelah pendapa, Jumlah lawan cepat sekali, susut beberapa orang sekaligus terlempar dengan luka di tubuh mereka. Bahkan, ada satu dua orang yang tidak nampak terluka sama sekali, tetapi orang itu hanya dapat merangkak menepi, kemudian sambil mengerang bersandar dinding. Tetapi Ki Dukut belum melihat keadaan itu. Ketika Sekilasya memandang arna pertempuran yang menebar, ia melihat beberapa orang cantrik pada pokan itu bertempur dengan gigihnya. Sekilasya juga melihat dua orang cantrik tua di sebelah pendapa. Tetapi Ki Dukut tidak begitu menghiraukannya. Ia pun tidak memperhatikan bahwa jumlah para pengikut Marwantaka dan Wiranata cepat sekali berkurang di sekitar cantrik tua itu.